Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Halo, halo. Selamat siang. Oke, suaraku sudah terdengar ya. Siang kak. Oke, oke. oke selamat datang buat teman-teman semuanya. Uh, perkenalkan ya di sini saya dengan Kajeng yang akan membawakan sesi di siang hari ini. Dan tentunya saya tidak akan sendiri nih, nanti akan ada dari narasumber kita dari perusahaan dana yang akan sharing mengenai communication. Nah, karena sesi yang ini kita temanya adalah communication, jadi harapannya ketika nanti saya atau narasumber kita bertanya, teman-teman memberikan umpan balik ya, karena di sini Uh, communication yang akan dibawakan seputar uh, dua arah, gitu. Jadi, harap keaktifan teman-teman semuanya. Oke, okay? nah, oke, okay, sebelum kita masuk ke dalam topik pada siang hari ini, saya mau mengingatkan kembali nih bahwa pada sesi siang hari ini itu merupakan salah satu sesi dari acara BINUS Festival. Nah, yang dimana biasanya disebut Bifest. Bifest ini merupakan festival tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Universitas Bina Nusantara. Bifest ini diadakan dari tanggal 20 hingga 23 Mei 2022. Jadi inilah hari terakhir dari serangkaian Binus Festival. Tapi sesi ini bukan yang terakhir, oke. Okay? Jadi setelah sesi kelas ini masih ada uh, dua sesi lagi secara bersamaan dan kalian bisa memilih salah satu untuk join. Nah, selama Bifest berlangsung, semua kegiatan perkuliahan ini ditiadakan ya, dan digantikan dengan rangkaian kegiatan seperti seminar dan expo. Nah, kalau di sini Binus Festival Karir Seminar Online ini diselenggarakan oleh Tim Student Career Development Internship Center dan didukung oleh Employability and Entrepreneurship dari Kampus Alam Sutra Bekasi dan juga berbagai industri yang kita undang untuk sharing-sharing. Nah, jadi teman-teman semangat ya untuk siang ini dan seperti yang tadi saya sampaikan diharapkan keaktifannya. Oke? Okay? Nah, langsung aja ya tanpa berlama-lama kita uh, langsung berkenalan nih dengan narasumber kita Mbak Putri. Halo. Hai, Hai Ajeng, halo selamat siang teman-teman semua. Oke, okay. uh, sedikit informasi ya teman-teman, Mbak Putri ini merupakan VP of Communication Dana Indonesia, jadi siang hari ini kesempatan nih buat teman-teman menggali gitu ilmu atau sharing dari Kak Putri, oke? Okay? Kak Putri, mungkin kita langsung aja ya biar lebih banyak Kak Putri waktu yeah. sharingnya gitu. Thank you, thank you. Thank you aja yang sebelumnya, terima kasih banyak ya, thank you for having me di Venus Festival senang banget di sini ketemu teman-teman yang mungkin umurnya nggak beda jauh ya sama aku ya, <laughs> hopefully gitu. Cuman di sini aku nggak akan ngajarin ya. Mungkin aku juga nggak banyak lebih tahu, tapi aku mungkin akan sedikit sharing tentang apa yang sudah aku jalankan sebagai communication practitioner selama kurang lebih 14 tahun. Gitu ya, mungkin aja yang jadi uh, akan oh. sangat uh, aku akan sangat menghargai kalau teman-teman banyak nanya gitu ya. Nanti misalnya ada yang kayak bahkan kayak Mbak Putri penjelasannya nggak sensible atau ini kayaknya aneh, feel free gitu ya untuk uh, komentar apapun di kolom chat gitu. Gitu mungkin ya. Ya, betul. Teman-teman bisa nanti kalau di tengah-tengah Mbak Putri sharing terus kalian ada kepikiran nanya apa? Hah, ya. Boleh raise hand atau kalian bisa ketik di chat box, oke? Okay? Oke, okay, bisa kita mulai, Najeng Ya, boleh Mbak Putri. Terima kasih teman-teman uh, semua di sini saya akan dibantu oleh Adelia dari Dana untuk uh, uh, apa menjalankan presentasi siang hari ini. Mungkin bisa next Adelia. Ya. Jadi uh, kita kenalan dulu ya teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Senang sekali uh, berada di tengah teman-teman hari ini, walaupun masih secara online ya. Uh, hopefully di kemudian hari mungkin kita bisa bertemu secara offline ya, biar engagementnya lebih asik gitu. Uh, nama saya Putri Dianita Roswaldi. Saat ini uh, saya bertanggung jawab sebagai seorang VP of Communication di Dana Indonesia. Dan Indonesia itu mungkin kalau ada yang belum tahu adalah perusahaan dompet digital di Indonesia. Salah satu perusahaan dompet digital di Indonesia. Tentang saya sendiri, saya kurang lebih sudah sekitar uh, tahun ini 14 tahun ya, 14 tahun perjalanan karir saya. Saya sudah pindah-pindah uh, sekitar enam perusahaan. Dan uh, dari enam perusahaan itu kira-kira empat -kira, uh, industri gitu ya, teman-teman. Dan kalau di sini ada yang mau uh, terkoneksi gitu ya, bisa langsung uh, connect ke LinkedIn saya dengan link berikut, namanya Putri Dianita Ruswaldi. Jadi mungkin sedikit tentang perjalanan karir saya. Uh, maaf, boleh di-mute mungkin partisipannya, suaranya ada yang bocor soalnya. Uh, ajak, apa boleh diminta mute mungkin. terima kasih teman-teman. Uh, jadi kalau di komunikasi itu tadi namanya noises ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang belajar juga. Jadi ada komunikasi, ada umpan balik, dan ada noises. gitu. Nah kita berusaha mereduksi noises yang ini biar komunikasinya secara dua arah, dua arah berjalan dengan lancar. Nah jadi uh, mungkin sedikit tentang perjalanan karir saya. Saya dari lulus itu saya kuliah di komunikasi UI tahun 2004 ya. Nah, uh, di situ uh, setelah lulus S1 saya uh, belajar uh, untuk menulis gitu ya di salah satu perusahaan media lifestyle Indonesia. Nah, dari situ saya mulai branch out ke uh, brand jadi international cosmetic brand. Setelah itu saya pindah ke FMCG. Setelah itu saya sempat BUMN sebentar uh, lalu menjadi government PR di sebuah kementerian. Lalu setelah itu saya sempat cuti bekerja selama satu tahun karena ada kebutuhan keluarga. Dan setelah itu saya masuk ke fintech payment industry. Ya, jadi saya sudah sekitar tiga tahun lebih di fintech payment industry dan uh, jatuh cinta dengan fintech payment industry dan berencana untuk uh, tinggal di industri ini dalam waktu yang cukup lama. Next, Derya. Ya, dibuka semua, bisa dilihat. Yes. Nah, teman-teman uh, di sini boleh ya kita mulai uh, interaksi kita siang ini mungkin dengan mengetik di kolom chat, teman-teman di sini semua yang hampir 300 orang, teman-teman yang mana nih? Apakah dana user atau belum menjadi dana user tapi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana? Belum, Tana user. Wah, sudah cukup banyak ya. Thank you, thank you. Jawabannya, teman-teman, jadi uh, sebelum nanti aku mulai berbagi ya tentang apa sih komunikasi interpersonal yang efektif itu seperti apa mungkin kita kenalan dulu nih dengan tempat aku bekerja ya. Jadi nanti teman-teman tahu nih ketika oh Mbak Putri berbicara mengenai mengenai collaborative communication tuh konteksnya apa gitu ya. Apakah di perusahaan teknologi, apakah di perusahaan uh, FMCG karena uh, apa dunia kerja dan culture-nya tuh berbeda-beda ya gitu. Values-nya juga beda-beda gitu. -beda. Jadi teman-teman dengan aku menjelaskan mengenai dana itu teman-teman diharapkan dapat mengerti konteks yang akun aku bicarakan dengan lebih baik gitu. Thank you jawabannya. Next Delia. Ya ini sekilas ya tentang dana teman-teman. Jadi ini uh, tempat aku bekerja sekarang dan jujur I'm very happy. To be uh, the part of uh, Dana mates, jadi pegawai Dana itu kita menyebutnya Dana mates, ya. Uh, hopefully, kedepannya teman-teman di sini ada yang bisa bergabung bersama saya dan Delia di Dana Indonesia, gitu ya, karena beneran deh, um, aku udah pindah-pindah lebih dari 5-6 perusahaan so far yang paling aku happy itu sekarang ya di Dana Indonesia ini gitu ya. Jadi Dana Mates itu singkatan dari Dynamite sebenarnya. Jadi kita bilangnya Dana Mates itu adalah pegawai yang penuh letupan gitu ya. Dynam apa uh, Dana Mates, gitu. Nah itu dari 850 orang sekarang sudah hampir 900 ya pegawai Dana itu 60 persennya itu engineer ya karena kita memang perusahaan teknologi jadi uh, the, the business technology, jadi our core system itu semua teknologi, jadi memang kita benar-benar fokus pada teknologi dana yang superior, itu adalah kekuatan utamanya dana. Nah sampai hari ini kita sudah uh, memiliki pengguna lebih dari 100 juta di seluruh belahan Indonesia dengan jumlah transaksi ini belum terbaru ya, yang sekarang itu berdasarkan data yang aku dapatkan sudah lebih dari 9 juta transaksi harian. Nah ini perjalanannya ya teman-teman, jadi dari April 2018 waktu itu dana masih jadi widget, jadi masih jadi uh, payment service provider, belum berdiri sendiri sebagai aplikasi, lalu jadi aplikasi yang 10, 20, 30 gitu ya. Jadi perkembangannya itu cepat banget gitu. Jadi kita adalah salah satu dompet digital yang memiliki perkembangan pengguna terbanyak di Indonesia dan Southeast Asia gitu ya. Dan apa aja sih fitur-fitur favoritnya nih? Tadi misalnya ada yang nulis dana enjoyer, Mbak gitu. Nah, kita tuh uh, biasanya curious yang pertama ya, mungkin teman-teman udah tahu kalau misalnya ke merchant tuh beli beli boba atau misalnya beli di crepes gitu ya, pasti kan bayarnya tuh pakai QR. Nah, itu namanya curious ya. QR Code Indonesian Standard yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah itu karena memang menerima 15 juta merchant di seluruh Indonesia, otomatis itu menjadi fitur favorit kita. Lalu ada juga mungkin di sini teman-teman yang fitur favoritnya transfer ya, karena memang di dana itu 10 kali bebas transfer gitu. Nah, yang lainnya kita memang terkoneksi dengan e-commerce, dengan Apple. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pakai iOS gitu ya, aku sih kalau misalnya mau beli aplikasi, ya udah langsung source of-nya Dana gitu ya. Mau nonton Netflix gitu atau teman-teman uh, uh, bertransaksi lainnya gitu ya, beli listrik segala macam gitu. Itu jadi fitur-fitur favorit Dana. Next nah ini ya teman-teman jadi dana itu ada di Indonesia bukan hanya sekedar cari cuan gitu ya jadi kalau teman-teman pasti teman-teman sudah sering baca ya konteks makronya adalah Indonesia itu kan sangat besar ya dengan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia nah um, infrastruktur internet kita itu belum rata Ya, jadi kita teman-teman yang di Jakarta ini yang bisa merasakan koneksi internet internet cepat gitu ya. Terus lalu ada bank di mana-mana, ATM tuh sejauh mata memandang semuanya ATM. Nah, sayangnya itu nggak dinikmati oleh teman-teman kita di belahan Indonesia lainnya gitu ya. Jadi untuk mereka datang ke bank aja itu kadang-kadang banknya nggak ada, nggak bikin cabang di sana. Karena untuk membuat bank itu untuk membuat satu cabang bank itu dibutuhkan biaya yang mahal ya dan usaha yang enggak nggak mudah gitu. Nah makanya dana hadir di sini gitu ya sebagai initial touch point untuk digital financial inclusion karena targetnya pemerintah itu tahun 2024 Indonesia itu bisa mencapai 90 persen inklusi keuangan. Artinya apa sih teman-teman? Artinya diharapkan semoga pada akhir tahun 2024 90% rakyat Indonesia itu punya akses yang sama terhadap layanan keuangan ya layanan keuangan formal nah makanya layanan penyedia layanan keuangan digital seperti dana dan teman-teman dompet digital lainnya itu adalah menjadi gerbang pembuka ya jadi kita tidak berkompetisi tapi kita berkolaborasi karena dengan adanya dana kita memberikan literasi edukasi mengenai teknologi layanan keuangan digital gitu ya jadi sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 400 ribu UMKM di seluruh Indonesia gitu ya untuk mempermudah mereka bertransaksi gitu. Jadi nggak usah lagi nih ngitungin kembalian atau misalnya nanti pusing bayarnya pakai apa numpang IDC toko sebelah nggak usah karena cuma modal handphone ada QR code nanti mereka bisa menerima pembayaran dan begitu pula nanti pembelinya itu bisa dengan gampang ya untuk melakukan pembayaran gitu. Nah di sini juga kita Memang uh, sudah punya bukti kalau misalnya pengguna dana bisnis itu dana bisnis adalah teman-teman UMKM kita ya. Sejak menggunakan dana itu rata-rata pertumbuhannya minimal 35% gitu ya. Dan dana dengan komitmennya untuk menjaga teknologinya agar tetap aman dan nyaman ya karena kan kita berhubungan dengan uang yang pertama kali itu adalah harus aman gitu ya. Nah, dana itu di apa di oleh app uh, any &E, gitu ya sebuah um, research app gitu uh, dan dinobatkan sebagai number one top rated finance app di Indonesia gitu ya dan di Southeast Asia juga gitu ya both di Google Play dan uh, App Store next. Nah, ini ya teman-teman, uh, selain tadi ada UMKM, kita juga terhubung dengan lebih dari 5.000 online merchants. Jadi kalau teman-teman kemana-mana, ya basically selama ada QR code-nya, ada QRIS, itu semuanya bisa pakai dana. gitu ya Karena memang itu adalah komitmen pemerintah ya untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk uh, melakukan transaksi digital. Di sini partner-partnernya dana nih, teman-teman pasti uh, ada yang uh, udah familiar ya di favorit-favorit aku semua juga sih kayak Spotify, Apple, Netflix yang buat yang suka drakor juga ya gitu. Nah kalau e-commerce juga kita terhubung dengan bukalapak, Lazada dan Blibli, -Bli, gitu ya. Transportasi kita juga ada Bluebird gitu dan Tix uh, ID sih salah satu favorit. Jadi teman-teman nih misalnya menonton desa KKN gitu ya, langsung aja beli, beli di TikTok ID nanti source ofannya dan nggak usah ngantri lagi untuk beli tiket ya. Nah ini tadi sudah aku jelaskan mengenai apa aja sih fitur-fitur uh, favorit yang paling digunakan uh, oleh paling apa digemari oleh pengguna dana ya nah next lagi Delia ini teman-teman jadi selain kami uh, juga selain kami berfokus pada uh, commercial goal ya kami juga di sini uh, melakukan partnership erat dengan pemerintah karena memang sebagai bagian dari industri teknologi digital kita nggak bisa berdiri sendiri ya harus harus uh, apa ya harus hand in hand harus mendukung dan mendapat dukungan oleh dengan dengan dan dari oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah ini di sini menjadi akselerator untuk bertumbuhnya teknologi keuangan digital Indonesia. Jadi, kita fokusnya kepada uh, women empowerment, terutama pemilik-pemilik UMKM ya, yang uh, perempuan itu. Di situ, kita dorong secara maksimal, gitu ya, kita support, gitu ya, lalu uh, edukasi berkelanjutan, gitu ya. Terutama di sini, nih, hari ini adalah bentuk uh, komitmen dana, gitu ya, untuk uh, memajukan uh, pendidikan di Indonesia uh, melalui kolaborasi-kolaborasi strategis dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia. Lalu sustainability, kita juga punya namanya dana lestari. Saat ini dana bekerja sama dengan beberapa bank sampah di Indonesia, gitu ya. Biar nanti tuh hasil pengolahan sampah tersebut bisa menjadi saldo dana, gitu ya. Dan donasi juga. Jadi kita setiap ada force major di Indonesia, di situ biasanya kita selalu memberikan first hand response gitu ya bekerja sama dengan kita bisa untuk mengumpulkan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah kita juga tergabung dalam beberapa asosiasi teman-teman. Jadi sebenarnya uh, apa um, dompet digital tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Tidak ada yang namanya kompetisi. ya Kompetisi mungkin secara market iya gitu. Tapi pada nyatanya kita harus bergandengan tangan dengan pelaku uh, dompet digital lain ya. Gitu ya. Jadi inilah dana. Next Delia. Ya ini yang tadi aku bilang, dana saat ini sudah memiliki uh, lisen, 4 lisensi. Kita adalah dompet digital dengan lisensi terlengkap di Indonesia. Dan kita juga uh, mendapatkan peringkat sebagai most secure digital wallet di Indonesia. Jadi kalau teman-teman bertransaksi dengan dana, itu selama teman-teman uh, yakin tidak melakukan user negligence artinya nggak terpengaruh dengan itu ya social engineering kan suka ada call yang bapak ibu boleh tolong dikasih OTP-nya gitu ya jadi misalnya teman-teman sudah menjaga uh, apa OTP-nya dengan baik dan benar perangkatnya juga dijaga gitu ya kalau misalnya teman-teman kehilangan handphone gitu ya atau ada account takeover itu dananya dijamin kembali 100% oleh dana itu selama bukan user negligence gitu jadi memang kita di sini berkomitmen untuk memberikan pengalaman transaksi terbaik. Buat teman-teman di sini, ya, dengan memberikan jaminan proteksi uang kembali, gitu, ya. Next, nah, next, uh, dibuka aja semua, ya. Ini, teman-teman, ya. Jadi, kalau nanti teman-teman, misalnya, tertarik untuk bergabung bersama saya dan Delia di sini, gitu, ya. Nanti, teman-teman bisa tahu, deh di, di mana sih letak menyenangkannya yang tadi Mbak Putri bilang gitu ya. Uh, dana tuh menerapkan namanya work life integration. Jadi kalau sebelum sebelumnya teman-teman mungkin dengarnya oh work life balance, work life balance gitu. Kalau di Dana kita bilangnya work life integration. Jadi tuh uh, kita nggak ada tuh teman-teman yang namanya jam jam 8 pagi harus clock in. Nanti uh, muncul di layar komputer gitu ya, harus absen sama bos gitu nggak ada. Jadi teman-teman sendiri yang nanti mengatur ritme uh, apa pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, misalnya ada yang pagi-pagi misalnya harus antar adiknya dulu, harus antar ibunya dulu, mau ke rumah sakit or banyak hal lainnya itu terserah, gitu ya. Selama misalnya berkomitmen untuk tetap hadir di meeting, gitu, atau misalnya deliverables-nya, atau misalnya KPI-nya tercapai, itu teman-teman sendiri yang ngatur ritme hidupnya. Tidak ada yang mengatur kapan clock in, kapan clock out, gitu ya. Makanya, di sini dibutuhkan komitmen dan integritas yang baik, gitu, untuk teman-teman bisa bertanggung jawab tapi juga uh, tetap uh, apa ya tetap uh, menikmati hidup dengan baik gitu ya. Jadi itu kita bilangnya work life integration. Ya. aku juga di sini juga happynya um, happy-nya adalah karena aku bisa ng ngatur sendiri nih schedule-nya mau seperti apa. Bahkan kemarin ketika pada masa pandemi aku sempat working from Bali selama kurang lebih dua bulan gitu dan itu boleh gitu nah, kalau sekarang kita sudah kembali ke kantor gitu cuman pada dasarnya kantor memberikan otoritas sebesar besarnya kepada para pegawai untuk mengatur ritme kerjanya sendiri gitu ya karena kan orang beda beda ya ada yang misalnya lebih lebih suka bekerja pagi banget ada yang bisa onnya tuh siang ada yang mungkin baru bisa lebih produktif malam hari jadi itu makanya kita kasih kebebasan seluas luasnya kepada para pegawai untuk mengatur ritme kerjanya sendiri gitu. Next, nah ini ya, teman-teman. Nah, nanti kita di sini akan lebih banyak diskusi dengan Ajeng juga, gitu ya. Kita akan membahas sebenarnya teman-teman di dunia kerja nanti, nih, yang teman-teman segera akan masuki. Itu ada beberapa communication essentials yang harus uh, diperhatikan, ya. Mungkin teman-teman di sini mikirnya, apaan sih, Mbak Putri? Komunikasi itu kan biasa aja, semua orang bisa berkomunikasi, apa susahnya uh, beda ya jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sehari-hari cuman kayak uh, apa berkomunikasi dengan ibu ayah atau misalnya ke warung itu adalah komunikasi uh, daily communication gitu ya yang sebenarnya ada atau tidaknya umpan balik gitu ya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu ya nah kalau misalnya di kantor nanti tuh uh, dibutuhkan sebuah apa ya sebuah metode komunikasi yang sangat baik gitu ya biar apa yang teman-teman sampaikan ke rekan kerja ke atasan atau ke timnya itu dapat diterima dengan baik dan mereka dapat memberikan umpan balik yang baik pula gitu ya karena dari pengalamanku selama ini ya teman-teman di kerjaan itu kan ada tiga faktor ada knowledge ada skill set sama ada attitude nah Sebenarnya yang paling ngaruh itu di antara semuanya mau sepinter apapun orang itu adalah cara dia berkomunikasi ya. Jadi most of the times it's about how we deliver our message gitu ya, bukan tentang message-nya sendiri gitu. Orang bisa pinter banget tapi dia nggak bisa mengemukakan apa yang ada di uh, otak dan pikirannya dan hatinya gitu ya. Jadi kadang-kadang suka adanya under, misunderstanding gitu. Nah makanya di sini uh, aku Uh, mulai dengan kata-kata communication is about understanding karena percuma kalau misalnya kita sudah punya nih ide yang luar biasa hebat gitu ya kita mungkin ngerasa I think I'm the smartest one in the room gitu ya tapi kita tidak bisa mengungkapkan ide kita tidak bisa uh, melakukan komunikasi interpersonal dengan baik ya nanti tidak akan ada yang mengerti apa sih maksud kita gitu bagaimana mereka bisa membantu kita gimana sih kita bisa bersama-sama mencapai tujuan perusahaan nih kita kan kalau perusahaan itu nanti ada bisnis goal ya itu harus dicapai oleh semuanya it's a collective efforts gitu jadi sebenarnya communication itu teman-teman adalah tentang understanding ya mengerti mengerti diri kita sendiri gaya komunikasi kita nah kalau aku tuh berkomunikasinya eh uh, pace-nya cukup cepat gitu ya jadi kadang-kadang orang ngerasanya ah mbak putri galak gitu. atau mah putri tegas tapi enggak gitu. Emang eh uh, tonality komunikasi aku adalah seperti itu. Ada juga misalnya temanku di kantor yang komunikasinya memang cenderung melankolis gitu tonality-nya. Dia ngomong dengan penuh uh, kelembutan, very soft spoken. Nah, itu beda-beda. It's okay gitu ya selama memang artikulasinya itu baik gitu ya. Jadi, ini teman-teman communication is about understanding about ourselves gitu ya. Tentang message apa yang akan kita sampaikan dan tentang lawan bicara kita ya itu juga sama pentingnya kita tahu nih kita mau berbicara dengan siapa dengan atasan dengan teman kerja dengan tim gitu jadi kita kan nanti bisa menyesuaikan gaya komunikasi dan tonalitas komunikasi itu ya teman-teman jadi yang perlu diingat adalah komunikasi itu adalah tentang pemahaman ya next Nah, jadi ini tentang perspektif ya, teman-teman. Jadi ada yang gini, ada mungkin ini suka terjadi juga ya di kelas kayak, aduh, gue nggak suka deh sama cara ngomongnya dia gitu ya, dalam suatu social setting gitu. Mungkin gue nggak suka deh sama cara ngomongnya dia. Terus ada teman-teman yang lain kayak, enggak ah, tadi dia ngomong biasa aja. Nah, itu perspektif, teman-teman. Jadi perspektif itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Jadi misalnya kalau intrinsik, misalnya teman-teman nggak suka sama gaya komunikasinya orang atau nggak suka sama tuturan dan paparan satu dosen gitu ya itu kan terpengaruh dari apakah teman-teman punya pengalaman misalnya pengalaman nggak enak sama orang yang gaya komunikasinya seperti teman atau dosen tersebut misalnya gitu ya atau teman lain sebenarnya tidak punya pengalaman buruk makanya dia memiliki perspektif yang berbeda enggak bagi gue dosen itu asik gitu ya bagi gue dia tadi ngomongnya biasa aja jadi, semua itu tentang perspektif, teman-teman. Jadi, be open. Pertama kali untuk menjadi komunikator yang baik itu adalah harus membuka pikiran seluas-luasnya, gitu ya. Terbuka akan uh, satu realita bahwa orang itu beda, gitu ya. Dan nggak apa-apa kalau misalnya ada yang kita suka, nggak suka, pendapatnya sama nggak sama gitu orang berpendapat seperti ini dan seperti itu itu karena semua punya perspektif yang beda 360 derajat ya jadi memang eh, apa ya pemahaman bahwa dunia ini kaya dengan perspektif itu akan lebih membuat kita Uh, grounded ya, mengerti oh ada beda pemahaman, oh nanti ada diskusi mengarah ke argumentasi nggak apa-apa itu normal gitu ya. Jadi yang paling penting bagi seorang komunikator adalah untuk uh, apa uh, sense of openness keterbukaan keterbukaan terhadap semua perspektif yang ada. Jadi kita tahu ada kemungkinan setuju, kemungkinan nggak setuju itu nggak apa-apa ya. Jadi it's all about perspektif. Next nah ini ya teman-teman basic one-on-one uh, -on -one communication skill itu adalah yang pertama sebelum berbicara jadi gini ya, aku uh, selalu menyarankan gitu ya uh, ketika aku misalnya ber, ada sharing session kayak gini gitu ya sebelum berbicara dipikir dulu slow down ya memang kadang-kadang kita ada impuls untuk berbicara apa ya, bahasanya asal ngomong gitu asal jeplak gitu ya tapi untuk menjadi komunikasi untuk menjadi komunikator yang baik gitu ya dan memberikan komunikasi yang efektif gitu ya step back dulu gitu kita mau ngomong apa nih gitu ya kecuali memang settingnya lagi mau gosip sama teman itu mah terserah gitu ya cuman kalau misalnya di dunia kerja gitu ya pertama kali adalah slow down ya teman-teman kalau ditanya misalnya nanti pada saat interview gitu ya atau misalnya pada saat onboarding pertama kali atau ada working group pertama kali take time jadi eh, pastikan teman-teman ini memahami uh, the whole picture ini settingnya apa? Oh settingnya interview. Oke, okay. yang diharapkan kira-kira dari pewawancara itu apa, itu ya? Dan saya itu sebenarnya orangnya kayak gimana? Dan value apa nih yang bisa saya berikan kepada pewawancara sehingga nanti komunikasi dua arahnya ini tuh impactful buat si pewawancara dan juga buat saya, itu ya? Yang kedua teman-teman musuh dari komunikasi yang efektif adalah asumsi dan spekulasi. Jadi jangan pernah berasumsi, jangan pernah berspekulasi karena itu biasanya hampir 100% salah ya. Jadi jangan pernah berasumsi teman-teman uh, tahu jawabannya. Jangan pernah teman-teman berasumsi oh, wawancaranya agak judes dia pasti nggak suka sama gua enggak gitu ya. Jadi uh, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, menciptakan Uh, dinamika komunikasi yang nyaman itu uh, hindari berasumsi. Ya, ini butuh mental uh, training memang, tapi coba pelan-pelan. Kita sama-sama, saya juga masih belajar menjauhkan diri dari asumsi dan spekulasi, gitu ya. Nah, yang ketiga, gitu ya, untuk mengklarifikasi asumsi, kita tanya-tanya dengan jelas, misalnya. Wawancaranya ngomong kayak, ehm, "Tapi kita di sini uh, udah WFO ya, kita udah nggak ada lagi nih WFH daripada teman-teman BT duluan gitu ya. Karena bisa mengklarifikasi, oke, okay, boleh tahu mekanisme uh, working from the office nya seperti apa gitu ya. Jadi, uh, okay, apakah ada opsi juga?" buat nanti semi WFO gitu. Jadi bisa ditanya secara eksplisit gitu ya. Itu namanya authentic communication. Teman-teman berusaha untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan teman-teman akan sebuah hal gitu ya dengan bertanya secara eksplisit tapi nya tentu dengan gaya yang baik ya dengan artikulasi yang baik gitu ya. Jadi Asking help di sini membantu mitigasi untuk uh, mencegah adanya bias. Nah, karena kad, tadi tuh persepsi, uh, asumsi, spekulasi, pengalaman masa lalu itu namanya bias, communication bias gitu ya. Jadi, teman-teman, sebelum berkomunikasi nanti di dunia kerja, ingat tiga hal ini. Next, nah ini ya, teman-teman, yang masih sampai sekarang mantra yang aku uh, ucapkan pada diri sendiri: setiap memulai kerja gitu ya adalah. Uh, think before you speak, sama read before you think. Nanti akan banyak tuh teman-teman uh, kondisi di mana teman-teman dijeblosin ke dalam sebuah meeting, ada working group gitu ya, harus mengerjakan apa dalam kurun waktu cepat gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang menjelaskan apa loss in translation gitu ya, jangan panik gitu ya step back, slow down gitu ya ketika diminta dengarkan dulu, selalu dengarkan gitu ya. Komunikator yang baik adalah uh, seorang pendengar yang baik gitu. Jadi uh, think before you speak and read before you think, selalu baca. Uh, ada, ada bahannya yang bisa dibaca enggak gitu ya? Ataukah ada 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 pada bahan presentasi yang telah dibicarakan sebelumnya, selalu selalu minta bahan bacaan. Jadi sebelum kita mengemukakan opini atau menawarkan solusi gitu ya. Jadi kan biasanya kalau di dunia kerja tuh ada problems ada propose solution. Nah, sebelum kita berbicara gitu ya, menawarkan opini untuk beri solusi, selalu berpikir dulu dan baca dulu ya. Lihat konteks. Yang berbicara dari mana nih gitu ya. Tujuannya apa? Gitu. Apakah tujuan saya dan dia sama? Cara kerjanya seperti apa? Gaya komunikasi seperti apa? Selalu selalu uh, but, apa beri waktu untuk diri sendiri ya. Untuk think dan read gitu. Next Nah, ini ya teman-teman. Jadi mungkin habis ini teman-teman bisa nih mengaplikasikannya di dalam kelas atau komunikasi ke dengan uh, Bapak dan Ibu dosen gitu ya. Bisa bisa mulai uh, tadi uh, apa mengaplikasikan dikit-dikit yang tadi aku share gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif gitu. Next. Nah, dibuka semua aja dilia ya. Nah, ini ya ada ada beberapa practical ada practical tips juga gitu ya. Jadi uh, untuk teman-teman kedepannya berkomunikasi di dunia kerja, dia ya, melakukan komunikasi interpersonal itu ada tiga hal practical tipsnya. Yang pertama adalah uh, sesuaikan kata-kata teman-teman gitu ya. Jadi berbicara uh, dengan teman di WhatsApp gitu ya, bercanda gitu ya dengan kedosen atau ketika saat mau presentasi itu kan pastikan katanya harus kata-katanya harus disesuaikan ya. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik itu tidak boleh egois. Jadi nggak ada tuh yang namanya. Tapi disitu I'm gitu ya. Gua orangnya kayak gini ya. Ya take it or leave it gitu. Itu nggak ada. Gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyesuaikan kata-kata gitu ya. Gimana sih biar kata-kata tersebut dapat yang pertama adalah diterima dengan baik. Yang kedua dimengerti dengan baik gitu ya. Gimana nanti lawan bicara kita memberikan umpan balik ketika mereka tidak bisa mengerti apa yang kita sampaikan nah yang kedua adalah tentang lensa ya tadi sebuah lensa sebuah perspektif gitu jadi lensa apa sih yang kita gunakan untuk menerjemahkan uh, message nya orang lain gitu ya kalau misalnya ada di seminar ada di ruang kelas gitu ya lensa apa yang teman teman gunakan gitu ya jadi uh, apa self talk juga penting gitu ya jadi selalu leaning towards positive interpretation selalu berasumsi positif gitu ya itu akan uh, membuat nanti teman teman merespon atau memberikan uh, uh, apa, umpan balik yang baik juga gitu ya. Jadi nggak nggak apa ya. Bahasa anak sekarang nggak bitter gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dikit-dikit defensif, ada orang yang dikit-dikit defensif karena itu sebenarnya dia memilih untuk menggunakan lensa negatif gitu ya. Dan uh, yang ketiga adalah experience and difference. Jadi uh, dari pengalaman teman-teman selama ini gitu ya. Coba dianalisa. Di Kalau misalnya teman-teman nggak suka nih sama satu Gaya komunikasi orang atau ada dalam satu dalam satu meeting gitu uh, kayaknya nggak happy coba teman-teman analisa apa sih gitu ya experience apa sih yang teman-teman punya terkait hal tersebut gitu dan tadi be open terhadap perbedaan perbedaan itu nyata dan nggak apa-apa gitu ya justru itu makin memperkaya nanti insights kita ke depannya gitu. next bisa next Delia ya. Yeah. Nah, ini ya, ada sedikit kutipan gitu ya. Jadi, sebenarnya uh, banyak nggak sih teman-teman, misalnya kenalan gitu sama temannya, teman apa siapa, kayak terus berinteraksi gitu. Teman-teman, lo -teman mungkin lupa nama, lupa muka, tapi kayak teman-teman yang teman-teman ingat adalah uh, "how you make" uh, apa "how they make you feel" gitu ya. Jadi, mungkin inilah pentingnya gitu. Jadi, uh, komunikasi itu bukan cuma tutur kata, tapi gimana komunikasi itu bisa berperan terhadap persepsi dan perasaan orang gitu. Next, nah ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas tiga hal di sini. Yang pertama collaborative communication, yang kedua communication ethics, sama nanti yang terakhir adalah public uh, speaking. Um, maaf, ada yang bocor lagi. Boleh tolong di mute. Di kamar. Mohon kerjasamanya ya teman-teman untuk di-mute dulu gitu sampai nanti kita sampai ke sesi uh, diskusi ya. Jadi yang pertama adalah di sini collaborative communication teman-teman. Jadi kunci dari segala kunci ketika di dunia kerja adalah melakukan komunikasi yang kolaboratif. Jadi bukan komunikasi buat diri sendiri gitu ya. Komunikasi itu dimaksudkan agar orang punya pemahaman terhadap apa yang akan kita bicarakan dan gimana pemahaman ini dibentuk dengan konstruktif biar kita bisa mencapai tujuan bersama dari sebuah perusahaan gitu ya jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang komunik apa komunikatif yang komunikator yang kolaboratif gitu ya jadi yang pertama adalah yang pertama respects the contribution of the entire workforce jadi nanti kalau ada kerja bareng tuh hindari tuh yang namanya Allah di sini kan yang kerja gue doang gitu atau yang ngerti kan gue doang, dia kan kontribusi dikit, enggak. Yang namanya jadi perusahaan itu, ada yang kelihatannya lebih banyak, ada yang kelihatannya lebih dikit, but we never know. Mungkin di back end-nya mereka lebih ribet, gitu atau mungkin mereka sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang lebih besar, tapi misalnya belum diimplement, gitu ya. Jadi yang pertama adalah respect. Respect itu adalah value dasar untuk uh, apa Uh, survive di tempat kerja ya teman-teman karena teman-teman bisa pinternya ke Elon Musk atau misalnya bisa skill setnya setinggi langit tapi kalau misalnya tidak mempunyai sense of respect terhadap diri sendiri teman bekerja dan lingkungan kerja itu um, I assure you, itu nanti susah untuk scale up-nya, gitu ya. Dan yang kedua tadi, yang selalu bilang allow, uh, "allow openness in an organization", gitu. Jadi, keterbukaan, keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan terhadap berbagai opini itu adalah kunci yang penting juga, gitu ya. Yang ketiga, sebagai seorang problem solver, ya, teman-teman kan dituntut uh, di tempat kerja untuk menjadi problem solver yang baik, gitu ya. Uh, gimana sih caranya overcome complex problems gitu ya? Itu juga biasanya. Uh, Diresolve dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi komunikasi antara si empunya masalah dan yang memberikan solusi terhadap masalah tersebut gitu ya. Itu bisa uh, mencapai sebuah kesepakatan yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah effective coordination. Jadi nanti itu kita tidak bisa tuh kerja sendiri ke work in silo gitu ya. Semua tuh butuh bantuan ya, mau level apapun gitu. Jadi eh uh, Uh, itu kita harus berkoordinasi dengan apa efektif gitu ya jadi ini collaborative communication itu sangat penting di dunia kerja gitu ya jadi untuk untuk bisa mencapai tujuan bersama itu tidak ada apa ya tidak ada superman tidak ada superwoman adanya super team gitu itu yang selalu uh, dinasehati oleh bosku saat ini gitu ya next Nah, ini essentials-nya apa aja nih? Kalau teman-teman terus gimana Mbak Putri gitu? Cara melakukan komunikasi kolaboratif itu seperti apa? Gini ya, yang pertama the ability to get on with people gitu ya. Coba mengerti gitu ya. Coba berusaha untuk mencari tahu orang itu seperti apa. Hindari rasa males, malas berinteraksi gitu ya. Kayak karena itu akan akan mendorong kita terhadap tadi itu asumsi dan spekulasi masing-masing gitu ya. Jadi Uh, the ability to get on with people, terus uh, being able to listen. Tadi aku juga sudah singgung sedikit, seorang komunikator yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Jadi, uh, ketika ada meeting gitu ya, jangan langsung untuk pengen berpendapat gitu ya, karena itu biasanya ketika kita ingin langsung berpendapat itu hanya karena kita pengen ngomong, Dengar dulu lebih banyak, lebih baik sih, menjadi uh, pembicara terakhir ya, yang setelah mendengar semua perspektif di meeting tersebut gitu ya. Terus tadi respect the contribution of others, being open minded, willing to compromise ya. Jadi kerja itu layaknya seperti hubungan sehari-hari, hubungan sama pacar, hubungan sama orang tua gitu ya. Pokoknya kemampuan kita untuk berkompromi gitu, menerima kalau misalnya ada opini lain selain kita yang sama benarnya dan ketemu di tengah-tengah itu adalah sebuah skill set yang sangat dibutuhkan ya karena sebagus apapun seorang pegawai kalau dia tidak bisa berkompromi itu nanti susah nanti kipapnya gitu ya. Sama yang terakhir, ini juga saya masih belajar banget gitu ya. Kemampuan untuk menerima dan memberikan feedback yang konstruktif. Jadi kalau di dunia kerja itu aku sangat tidak menyarankan untuk membicarakan orang di belakang ya karena ini kan adalah hubungan profesional yang memang tujuannya sama untuk uh, achieving uh, one business goal gitu, uh, two business goals gitu ya. Jadi daripada ngomongin di belakang terus nanti nggak ada meaningful impact-nya, mendingan kasih feedback yang konstruktif ya, yang diartikulasikan dengan baik. Kita aku bilang lebih penting cara menyampaikan pesannya daripada pesannya sendiri, gitu ya. Dan teman-teman juga harus menerima kalau misalnya ada nanti feedback konstruktif kayak aku sering kok di meeting kayak Putri I don't think it's sensible, ya yeah, I think it's it's uh, apa uh, it's not feasible. gitu ya. Oh nggak apa-apa catat Oke, okay, berarti ini memang uh, butuh sanity checking, gitu ya? Apakah yang ide yang aku tawarkan ini memang benar-benar sufficient atau enggak, gitu ya? Jadi, menerima kemampuan untuk menerima dan memberi uh, feedback yang konstruktif itu juga sangat penting di dunia kerja nanti. Next, nah, ini tentang ethical communication, ya, jadi teman-teman tuh bisa berkomunikasi, kayak gimana aja, tapi um, fundamentalnya itu adalah berkomunikasi. Uh, dengan etika gitu ya, uh, secara etis gitu ya, gimana sih caranya gitu. Next, nah jadi ini mungkin kita memahami dulu ya konsep ethical communication itu adalah uh, reverse to communicating in a manner that is clear, jelas, concise, tidak bertele-tele, truthful apa adanya gitu ya dan responsibel bertanggung jawab jadi nggak ada tuh yang namanya ketika berkomunikasi karena marah terus kayak bodo amat dia mau mikir kayak gimana bodo amat gitu ya ini bukan urusan gue gitu itu nggak bisa gitu ya ketika di dunia kerja kita bertanggung jawab atas apapun yang kita sampaikan ya nah ini ada kaitannya dengan reputasi teman-teman reputasi teman-teman sendiri dan reputasi perusahaan karena believe it or not personal branding gitu ya, personal reputation gitu ya, itu akan yang akan menentukan teman-teman terbang jauh apa enggak gitu ya. Jadi ini adalah soal gimana cara berkomunikasi secara etis gitu ya. Next. Nih, ini key principles-nya ya. Ini masih banyak lagi cuman ini yang penting-pentingnya aja. Aku yakin teman-teman sebenarnya udah pada tahu gitu ya. Cuman di sini mungkin aku uh, apa uh, bantu untuk ingatkan lagi. Jadi yang pertama adalah ensuring transparency and honesty. Nah, ketika misalnya ini berlangsung di dunia kerja gitu ya, teman-teman berhubungan dengan external partners, kayak misalnya aku berhubungan dengan media gitu ya. Prinsipnya adalah prinsip keterbukaan. Memang tidak semua kita omongin gitu ya. Tapi ketika ada satu pihak yang bertanya gitu ya, berikan jawaban yang transparan sesuai konteks gitu ya. Tidak tidak juga disclose A sensitive information tentang perusahaan, tapi pinter-pinter gimana caranya finding the right balance between transparency, honesty, sama uh, sensitive information yang dijaga oleh perusahaan. Understanding your audience ini juga faktor yang penting ya untuk menjadi komunikasi yang baik gitu, nggak bisa gimana gua aja gitu itu nggak bisa. Kita harus mengerti siapa nih yang sedang mendengarkan kita gitu ya. Respecting confidentiality and privacy gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh data misalnya ke bisnis intelligence gitu ya tanya apa yang apa yang confidential apa yang boleh di share ke publik gitu ya respect privacy juga misalnya ada yang misalnya jam segini jam segini nggak bisa diganggu gitu atau mereka nggak bisa ngasih certain information gitu itu respect juga kayak gitu dan choosing the right time and place gitu ya ini juga penting teman-teman karena konteks itu penting kayak misalnya Konteksnya adalah, uh, ini kemarin lagi, uh, apa, uh, konflik Ukraina dan Rusia gitu ya. Terus, misalnya, tiba-tiba harga emas itu kan diprediksi akan naik gitu ya ke depannya, karena konflik tersebut. Nah, nanti, misalnya, teman-teman, nih, misalnya jualan, jualan investasi emas, terus teman-teman, uh, ah, nggak apa-apa, nih. Gue ngasih tau aja publik ini bakal cuan. Ini momen yang pas karena sekarang lagi ada konflik Rusia dan Ukraina Enggak gitu gitu. Jadi kita harus very very sensitive about uh, the information that uh, we we are gonna share towards the public gitu. Jadi mengerti konsep kultural, mengerti konsep uh, apa namanya uh, agenda prioritas pemerintah. Gitu. Jadi ada banyak faktor di mana kita bisa uh, pasang telinga, pasang mata, apa yang proper untuk disampaikan sekarang, dan apa yang tidak, gitu ya, terlebih lagi di pandemi kemarin, gitu. Banyak sekali hal-hal yang sensitif yang sebaiknya tidak kita ungkapkan, gitu ya. Kita di sini bersikap sensitif terhadap konteks yang sedang terjadi, gitu. Next, yang terakhir ya, ini yang paling terakhir, habis ini kita diskusi, teman-teman, kita akan membahas public communication. Dibuka aja semuanya, Delia. Ini aku ada sedikit pertanyaan. Nah. Nih, ya, bayangin teman-teman, jadi si Mas-Mas ini nih yang di depan, yang sedang presentasi. Nih, boleh dong di komen, komen di chat box gitu ya, kira-kira perasaannya teman-teman jadi si Mas-Mas ini gimana sih dengan ratusan penonton yang memandang? Gimana rasanya, boleh? di share kira-kira kalau teman-teman jadi pembicara ini saya panik kalau takut salah. Oke, okay. exciting deg-degan, nervous deg-degan, anxiety nervous, grogi. Oke, ya 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 ada juga di sini yang nganggep ini tuh excite kayak exciting experience tapi mostly itu grogi ya sama kok sampai sekarang aku juga Walaupun kerjaannya PR ya, kalau misalnya harus presentasi gitu ya, nggak uh, usah di depan ratusan audiens seperti ini depan si level juga aku masih grogi ya, takut, takut salah, takut nggak ada yang uh, apa, takut nggak uh, ada yang ngerti gitu ya, takut, takut semuanya takut, takut artikulasinya nggak jelas, takut di gitu segala macam gitu, jadi itu adalah perasaan yang normal gitu ya, nah. Brian, oke, okay, good question, nanti akan kita bahas ya. Terus, uh, jadi ini ya teman-teman, jadi tadi kita udah ngumpulin nih kira-kira perasaan apa aja sih yang umum dipunyai oleh teman-teman uh, di sini ketika membayangkan teman-teman ada di depan seperti ini, gitu ya. Next, Delia. Ini topik terakhir ya, habis ini kita diskusi. Ya, dibuka semua aja. Nah, ini juga ya, berdasarkan research. Eh, hey, sorry dear, masih yang sebelumnya. Ya. Ya berdasarkan sebuah riset memang 73 persen ya di teman-teman dan aku di sini nggak sendirian ya we're in this together jadi 73 persen dari populasi itu uh, memiliki public speaking anxiety gitu ya nah jadi memang ini adalah kondisi umum yang dimiliki uh, oleh oleh para uh, apa world citizen di seluruh dunia gitu ya jadi ini normal is very normal gitu ya uh, yang berikutnya Delia? Ini ada empat tipe ya, teman-teman. Sebelum kita memahami lebih jauh, gimana sih cara kita? Pada intinya kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah nyaman. Nyaman ketika melakukan komunikasi publik gitu ya masalah benar enggaknya masalah nanti responsnya seperti apa itu urusan tar. Tapi gimana kita nyaman dengan diri kita sendiri dulu. Karena sebenarnya ketika kita melakukan komunikasi publik, itu kan sebenarnya adalah battle-nya adalah kita dan diri kita sendiri. Karena mah audiensnya mah kan diam aja gitu. Mereka nggak ngapa-ngapain gitu. gak teriak, nggak lempar batu atau nggak gimana. Jadi sebenarnya ini adalah battle antara kita dan diri kita sendiri. Ini ada empat tipe ya teman-teman dalam berkomunikasi. Next, Nah, ini dibuka semua aja dilihat ya. Jadi ada oral, ada non verbal, ada written sama ada visual gitu ya. Jadi memang uh, kenapa ini aku um, apa ya, membuat deck ini nih teman-teman pada sesi kali ini gitu ya. Karena ada 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 uh, berbagai uh, tipe komunikasi yang memang bisa satu saling melengkapi satu sama lainnya gitu ya. Jadi selain nanti aku ngomong, ada panduan visualnya juga gitu ya. Terus nanti aku memancing interaksi gitu ya. Itu juga merupakan uh, sebuah metode komunikasi yang bisa membantu untuk yang pertama membuat kitanya juga jadi lebih nyaman dibanding misalnya aku nggak bikin deck gitu ya cuman ngomong aja sama teman-teman mungkin teman-teman nggak akan mendapatkan pemahaman sebaik misalnya ketika aku memberikan um, apa panduan visual atau cue atau keywords gitu ya jadi pertama teman-teman ketika menjadi seorang public speaker itu adalah pertimbangkan kira-kira tipe-tipe komunikasi apa saja yang akan teman-teman uh, sampaikan depan publik gitu ya karena kan kita kan Uh, apa namanya senses banyak melihat mendengar kalau mencium tuh nggak relevan ya melihat mendengar mencium gitu uh, terus uh, jadi sebagai seorang pendengar sebagai seorang audiens gitu ya uh, it will be better kalau kita bisa uh, pleasing their senses With visuals dengan tonality yang enak artikulasi yang baik gitu itu akan um, apa uh, Memicu pemahaman yang lebih baik dari para audiens gitu. Ini yang perlu kita ingat-ingat bersama. Gitu. Next, next Delia. Halo. Ya, ini dibuka semua aja ya jadi ini teman-teman gitu ya sebenarnya ya ini mungkin ada yang bilang ya mbak Putri gampang ngomong nggak kok jadi memang sampai saat ini juga ya kalau aku mau presentasi gitu ya mau skalanya kecil sedang atau besar kayak bahkan sekarang ini gitu ya ini selalu aku lakukan jadi uh, preparation gitu ya jadi uh, cari tahu apa yang teman-teman perlu tahu sebelum presentasi tadi juga aku nanya ke ajang-ajang ini audiensnya siapa semester berapa gitu ya dan ini tujuannya apa 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 harapannya dari sesi kali ini gitu ya. Yang kedua adalah connection gitu ya. Jadi mungkin dengan sedikit aja pertanyaan-pertanyaan pemantik kayak tadi gitu kan. Jadi aku bisa lebih tahu nih oh teman-teman juga sama kok nervous sama kayak aku kalau misalnya mau berbicara di depan publik gitu ya. Teman-teman tahu dana apa enggak? Pakai dana apa enggak? Itu it's it's uh, apa? Uh, apa ya one of the ways to build connection gitu ya yang ketiga adalah skills and impressions gitu ya jadi how to how to develop your skills itu adalah perlu waktu teman-teman nggak -teman. ada tiba-tiba satu orang yang dari lahir terlahir menjadi seorang presenter hebat gitu nggak ada semua presenter hebat kayak Elon Musk atau misalnya Steve Jobs gitu ya yang paling aku suka gitu ya itu semuanya berlatih. Berlatih depan cermin, berlatih depan teman, berlatih dari kesalahan gitu ya, berlatih dari dimarahin bos, itu semuanya perlu latihan. Jadi, don't be so hard on yourself, ini semua akan butuh waktu. Dan uniqueness ya, teman-teman jangan pernah pengen, nggak apa-apa, jadiin benchmark gitu ya, tapi teman-teman jangan pernah, misalnya, ngelihat TED Talks gitu, oke, gue harus copy nih, semua gaya bicaranya dia gitu. Enggak, be yourself, teman-teman tuh gaya bicaranya seperti apa struktur komunikasinya seperti apa gitu ya cuman harus diperhatikan aja kayak tadi kayak strukturnya artikulasinya terus kalau misalnya offline tuh eye contact gesture gitu ya itu jadi hal-hal seperti itu yang teman-teman terapkan tapi dengan gaya teman-teman sendiri gitu next bisa next Delia ya lagging ya oke okay. dibuka aja semuanya ya ini udah ya slide terakhir jadi teman-teman ini mungkin sedikit uh, apa ya sedikit materi yang aku bisa bagi ke teman-teman siang ini kita habis ini diskusi aja panjang lebar nanya apapun gitu ya. Nah, teman-teman bisa follow LinkedIn-nya Dana Indonesia gitu ya untuk lebih tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di Dana gitu. Behind the scenes segala macamnya gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau misalnya sudah lulus gitu ya dan berniat untuk uh, apa ikut serta menjadi bagian dari uh, berkembangnya industri teknologi digital di Indonesia, mungkin bisa apply gitu ya. Uh, lihat lowongannya di LinkedIn. Jadi itu aja dari aku, teman-teman. Yuk sekarang kita mulai sesi diskusinya dibantu dengan Mbak Ajeng. Thank you. Oke, okay, terima kasih Mbak Putri. Wah, seru banget, singkat, padat, tapi jelas itu, udah esensi-esensinya semua. Oke, okay, ini tanpa berlama-lama nih Mbak Putri biar nanti sempat banyak pertanyaan yang bisa dijawab ya, ya kita boleh. langsung aja di chatbox udah ada yang bertanya pertama dari Brian uh, dari jurusan computer science uh -uh. ingin bertanya apakah kita harus belajar psikologi dasar juga dalam mengasah skill komunikasi ya good question karena ini sebenarnya pen bukan bukan penting ya ini adalah hal yang wajib jika kita mau menjadi komunikator yang baik, gitu ya. Jadi uh, kalau aku sih dulu di komunikasi kita belajar psikologi komunikasi. Tapi sekarang tuh banyak jurnal, banyak artikel, banyak buku bagus bisa di Google belajarlah tentang psikologi komunikasi. Jadi uh, psikologi komunikasi itu diperlukan untuk kita mengerti, ya, mengerti konteks, mengerti lawan bicara. Kayak tadi aku sempat mention ya, ajeng ada namanya communication bias kenapa satu pemahaman orang terhadap orang hmm. lain itu bisa berbeda dengan yang lainnya. Gaya komunikasi berbeda. Ada yang defensif gitu ya. Ada yang soft spoken, ada yang bentar-bentar marah, ada yang gimana. Itu ada namanya communication bias. Jadi dengan mengerti apa yang terjadi di lawan bicara kita, perbedaan kultural. Misalnya kita berbicara dengan orang non Indonesia yang memiliki pemahaman kultural yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda, Kayak misalnya kita, kita kan penuh dengan unggah ungguh Halo, selamat pagi segala macam. Dengan orang Jerman tuh enggak gitu ya. Mereka, mereka they're very direct gitu ya. Atau misalnya uh, orang Amerika gitu ya. Jadi kita nggak sakit hati, nggak tersinggung gitu ya. Jadi untuk menciptakan sebuah budaya komunikasi yang efektif itu penting untuk memahami communication bias dan yang kedua adalah psikologi komunikasi. Jadi kita tahu gitu orang itu berbicara seperti itu ya dengan logat seperti itu, tonality seperti itu, kecepatan berbicara seperti itu, terus message-nya seperti itu itu kenapa? Dengan memahami ya, kita jadi bisa menerima dan mengerti gitu ya. Dan itu akan membuat kita menjadi komunikator yang lebih baik lagi. Tapi penting buat aku ya, teman-teman untuk Google psikologi komunikasi. Itu that was that was a very good question. Thank you. Oke, okay. kebetulan juga nih, Mbak Putri backgroundnya komunikasi. Saya backgroundnya psikologi nih, iya. Yeah. Iya, <laughs> nah, iya kan, ada, ada, yeah. ada, iya kan, ada namanya perceived value ya, kalau di komunikasi yeah. ya gitu. Jadi, semua itu tentang persepsi, mengerti, Betul. mengerti kenapa orang itu seperti ini. Kalau udah mengerti, kita nggak akan benar-benar tersinggung, baperan Betul. gitu kan. Gitu, <laughs> miskomunikasi itu mostly terjadi biasanya. Ada karena di ranah persepsi gitu. Betul jadi, persepsi. Apa yang dimaksud dengan apa yang dipahami oleh si penerima Ada gap. Nah ya. ada gap nah ya. itu biasanya. Ya, betul. Dan, dan psikologi itu mempelajari jadi dibalik kata-kata atau dibalik kalimat atau mungkin dibalik uh, gerak-gerik gitu. Jadi ya. kadang kan kata yang sebenarnya tidak menunjukkan makna yang sebenarnya. Gitu. Betul <laughs> betul. Itu itu uh, tadi siapa yang nanya namanya? Brian Brian, itu bagus banget tuh, gitu, apa, that was an excellent question, penting, penting banget untuk memahami psikologi komunikasi Jadi kita tahu ya lawan bicara kita, konteksnya, dan kitanya harus memberikan umpan balik seperti apa, gitu Betul, dan latihan paling mudah sih sebenarnya banyak mendengarkan, tadi kan Mbak Putri juga Betul udah mention ya itu belajar mendengarkan nah, justru komunikator mendengarkan, yang baik adalah pendengar iya. yang baik ya betul dari situ mengasah jadi melihat betul. tidak hanya eh tidak hanya mendengar tapi juga melihat melihat betul. dari gerak geriknya maksud dibaliknya gitu karena biasanya betul. kalau orang, orang mendengar dia hanya mendengarkan persepsinya aja gitu betul dan itu yang membuat gap itu semakin luas ya eh, semakin besar biasanya betul betul Seratus persen, eh seratus buat ajang <laughs> Betul betul betul, seperti itu. Ya, ini kan ini jadi kesatuan ya bu Putri kita. Betul. Psikologi komunikasi. Betul. Oh, Oke, okay. jadi tidak perlu kuliah psikologi juga sih tapi teman-teman. Gak usah. Kalau <laughs> zaman aku dulu mungkin cuma bisa ke perpustakaan ya baca betul. tahun 2004 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang hmm. banyak jurnal, banyak buku yang bagus gitu ya. Iya. Jadi tapi belajar teman-teman jadi belajar untuk tahu apa aja sih yang ada di dunia ini salah satunya tentang psikologi komunikasi ya gitu karena kan kayak tadi aku bilang sepinter apapun kita kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan sufficient itu siapa yang mau ngerti Terus gitu. terus membangun mm -hmm. interaksinya seperti apa gitu dan ini mbak putri satu hal yang saya catat gitu ya di proses saya nih mungkin mm -hmm. bisa sebagai bahan sharing juga jadi yang namanya psikologi dan komunikasi itu belajarnya bukan membaca tapi betul. dipraktekkan. betul betul betul, gitu. betul. Jadi, satu hal itu dua hal itu harus kuncinya dipraktekkan Percuma Betul. kalian mendengarkan atau mengikuti sesi ini, kemudian mm -hmm. kalian searching di Google seputar psikologi komunikasi, mm -hmm. tapi kalau nggak langsung kalian praktekkan, kalian tidak. Gitu. Dan mm -hmm. jangan, jangan takut dengan friksi ya, gitu. Friksi, argumentasi, ya, apa nggak enak nggak enaknya itu pembelajaran. It's okay, komunikasi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan dinamika hubungan yang selalu positif gitu ya. Jadi kalau ada tegang-tegangan misalnya lagi ada uh, kerja kelompok terus agak agak ada argumentasi it's okay gitu ya. Itu dinamika yang harus terjadi buat kita lebih belajar ke depannya gitu. Betul. Itu justru malah seru ya sebenarnya. Betul. Kalau berani mencoba terus iya. menghadapi tadi friksi-friksi dan mungkin rasa tidak enak yang akan ditemui gitu. ya. Oke. Okay. Good question ya. Uh, kita ke next question nih dari Muhammad, siapa gak kelihatan saya. Mohon maaf kak, dalam berkomunikasi, terutama dalam dunia kerja, karakteristik orang bermacam-macam ya. Ada yang cara komunikasinya langsung, direct, ada yang hangat dan banyak basa-basinya terlebih lagi saya sempat membaca beberapa kali kalau MBTI orang-orang itu sangat mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi dan menanggapi sebuah komunikasi itu gimana ya caranya setidaknya agar bisa memahami mereka kak terima iya. kasih pertanyaannya mirip ya jadi yang pertama adalah kayak tadi aku bilang ini namanya siapa nicknamenya uh, ini... Raffi Raffi mungkin ya gitu sorry kalau salah uh, tapi uh, Raffi, iya. iya jadi gini Raffi jadi kayak tadi aku bilang ketika kita terutama orang baru ya kalau misalnya kayak keluarga pacar gitu ya atau atau teman kita kan sudah tahu ya mereka itu uh, tumbuh di keluarga seperti apa, kesehariannya seperti apa, gaya komunikasi seperti mereka kita sudah familiar lah. Tapi nanti ketika di dunia kerja kan semuanya baru gitu ya. Kayak kita dihadapkan oleh orang-orang yang memiliki background yang begitu diverse ya. Be Jadi perlu dipahami adalah kita tuh nggak sama semuanya, latar belakangnya tuh semua beda. Itu yang pertama adalah harus mengerti dan memiliki keterbukaan pikiran kalau semua tuh backgroundnya pasti beda. Ada yang mirip, ada yang hampir sama, tapi mostly beda. Jadi, keperbedaan itu adalah yang harus dipahami dan diterima. Dan yang kedua, gaya komunikasi beda-beda. Betul, kalau misalnya kayak Ajeng, Ajeng tuh uh, I assume, Ajeng tuh misalnya gayanya soft spoken, lebih kompos, lebih tenang. Sementara kalau aku tuh memang lebih. Uh, Fast pace ya, tek 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 gitu. Terus misalnya uh, gayanya cenderung tonalitasnya agak naik sehingga orang kadang-kadang suka punya mispersepsi kalau aku tuh sombong tuh judes. Tapi kan itu enggak gitu. Itu adalah gaya komunikasi ya. Jadi yang pertama adalah gaya komunikasi Raffi tidak mencerminkan kepribadian orang tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya orang uh, dari Medan. Misalnya, kan mereka punya gaya komunikasi yang khas ya. Kalau misalnya aku punya nih, aku punya seorang instruktur olahraga, orang Medan, dia nelpon keluarganya, teriak-teriak. Aku dengernya di aku tuh teriak-teriak, marah-marah. Ternyata itu bercanda gitu. Oh, tadi kok marah-marah, kok tadi marah-marah. Coach gitu loh, itu enggak marah-marah. Kak, itu bercanda. Ya itu Raffi. Jadi yang pertama adalah tonalitas dan gaya berkomunikasi itu jangan langsung dikaitkan dengan kepribadian orang tersebut ya. Jadi jangan berasumsi gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Dan yang kedua mendengarkan. Jadi kalau misalnya mau punya teman baru atau misalnya interview HR banyak nanya balik. Selalu berusaha untuk dig more uh, information. gitu. Kayak oh iya, gitu. Jadi kamu backgroundnya apa? dari industri apa gitu. Kenapa kalau boleh tahu alasan bekerjanya di sini gitu ya. Kalau misalnya itu informal setting. Tapi kalau setting tuh kayak tadi kalau misalnya ada dalam working group, ada sebuah meeting besar gitu ya. Berusaha mengerti ini tuh tujuan dari meeting tersebut apa. Apakah ada meeting pendahulu yang saya misalnya tidak ikut? Ataukah ada informasi pendahulu yang saya belum baca Jadi, yang diharapkan dari saya apa gitu ya untuk mencapai common goal ini gitu. Jadi selalu banyak bertanya, banyak mendengar, jangan berasumsi ya dan open, terbuka karena kadang-kadang biasanya yang paling baik itu adalah orang-orang yang misalnya gaya komunikasinya misalnya mereka langsung gitu ya. they're they being direct gitu ya. Enggak yang enggak yang penuh unggah-ungguh itu tidak mencerminkan ya gitu. Jadi yang pertama adalah Uh, memahami, mengerti, menerima kalau dunia ini dunia kerja nanti penuh dengan uh, uh, apa sesuatu yang diverse gitu ya perbedaan itu nyata dan tidak apa-apa gitu ya dan banyak bertanya banyak bertanya di awal-awal dan banyak, lebih banyak mendengar gitu ya jadi mau MBTI apa apa segala macam nggak ngaruh yang penting understanding jadi nggak harus kayak oh dia tipenya apa ya Warnanya apa nih? Tapi yang nggak usah, gitu nggak kerja-kerja dong. Tapi yang paling penting willing to understand, ya. Itu mungkin. Iya betul sekali. Membuka diri aja ya. Betul. Berbagai uh, apa ya variasi gitu betul. karakter. Betul. Don't limit, don't limit ah, ourselves aja. Nah, uh, betul. betul. Jadi kayak karena, hanya hanya mau berteman sama yang misalnya iya. satu alumni, satu suku, rumahnya deket, jangan. Gitu. Ya betul. Nah, itu sih kuncinya kalau saya melihat dengan begitu akan lebih mudah memahami yaitu bahwa setiap orang itu beda-beda dan sangat variasi gitu betul. ya, sangat unik gitu. Ya Betul. Oke, ketemu ya kuncinya. Oke, next question dari Cornelia Mareta. Saya Cornelia, Kak, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hmm. supaya memiliki keunikan saat presentasi, artinya hmm. presenter harus punya personal branding yang baik. Hmm. Nah, cara untuk membangun atau membuat personal branding yang baik itu gimana kak? Thank you. Ya, personal branding itu tidak hadir lahiriah ya, ya, nggak intrinsik gitu. Tiba-tiba hadir, wow, dia punya personal branding nggak? Itu dibangun uh, apa? Uh, True times, Cornelia. Gitu ya. jadi, jadi tadi kata Ajeng benar, latihan kuncinya banyak uh, ini berani gitu ya berani tampil bukan banci tampil ya maksudnya kayak kalau misalnya ada dosen nanya oke okay, siapa yang mau memberikan pendapat ngacung aja duluan gitu ya jangan jangan takut salah gitu ya jangan atau misalnya ada presentasi siapa yang mau giliran duluan gitu kalau kalau if you're ready be the first one gitu jadi uh, apa ya embrace yourself terhadap kondisi-kondisi yang nggak nyaman ya justru aku belajar ternyata benar ya ajang self growth itu tumbuhnya ketika kondisi yang tidak nyaman. Jadi kalau kita terus terpapar situasi yang nyaman tuh justru kita kurang berkembang kita nah itu personal branding tuh hmm. bisa bisa terbangun through times kalau misalnya kamu mau menjadi seorang komunikator publik gitu ya kamu harus banyak berbicara depan umum ketika kamu misalnya pengen memiliki keunikan tersendiri dalam presentasi kamu bisa punya ciri uh, desain visual dalam presentasi kayak aku gitu ya aku agak nyeleneh sebenarnya di kantor kantorku tuh punya template presentasi sebenarnya delia maaf ya gitu kita punya template sebenarnya presentasi tapi aku sebenarnya jarang make gitu ya aku biasanya lebih leaning towards uh, visual. Jadi gambarnya aku gedein karena orang kan biasanya lebih mengerti dengan visual ya daripada uh -huh. misalnya uh, omongan aku hanya melengkapi tulisan tuh paling nggak dilihat tapi yang pertama orang lihat tuh prioritasnya adalah visual gitu ya. Jadi yang aku selalu Kayaknya mungkin teman-teman kantorku dan bosku juga sudah cukup paham kalau Putri yang presentasi itu pasti agak 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 aneh gitu ya nggak mengingati nggak mengikuti kaidah template kantor gitu biasanya aku gambarnya aku gedein keywordnya aku kecilin sisanya aku artikulasi sendiri gitu jadi hmm. uh, nanti uh, kamu bisa cari Ciri khas kamu, gitu. Apakah kamu, misalnya, Memain main tipografi? Apakah kamu, dengan nanti, misalnya, punya gaya presentasi yang berbeda, gitu ya? Atau, misalnya, kalau aku kan dari awal sampai akhir, gitu. Atau, kamu, misalnya, bisa mulai dari problem, selalu langsung proposal solution, gitu. Jadi, kamu bisa cari selahnya, tapi uh, intinya adalah ketika presentasi itu jadi diri kamu sendiri. Kamu sukanya apa? Kalau aku orangnya sukanya ngelihat visual, gitu ya. Kalau aku sukanya membuat orang mengerti dengan panduan visual, gitu ya. Jadi ini in, in, inilah yang aku tampilkan. Nah nanti kalau kamu mungkin kamu bisa uh, melalui latihan, gitu ya. Tahu kamu sukanya seperti apa, nyamannya seperti apa. Ingat kuncinya adalah nyaman. Apa yang membuat kamu nyaman itu kamu lakuin. Dan itu akan menjadi ciri khas kamu nanti. Semoga membantu ya. Wah, setuju banget, Mbak Putri. Dicoba, nanti akhirnya kita ngerasain nemu gitu ya. Iya, yeah, betul, betul, yeah. gitu. betul. betul. itu yang gitu. Betul, betul. Mengkopi orang yang sudah hebat belum tentu sesuai dengan... Enggak tentu. Enggak, Dulu, enggak. Iya, yeah, gitu, betul, betul, betul. betul. <laughs> Oke, okay, pertanyaan yang menarik ya. Ini ada lagi dari Brian. lagi uh, Ingin bertanya. Komunikasi itu kan dikatakan berlangsung ketika terjadi dalam dua arah. Namun ketika lawan komunikasi kita pasif itu gimana ya Kak? <laughs> eh, kalau komunikasi lawan komunikasi pasif itu namanya monolog gitu ya. Jadi enggak enggak gini. Jadi kalau misalnya tapi tujuannya dulu ya Brian gitu. Jadi kalau misalnya apakah ini kamu konteksnya adalah curhat sama teman, sama pacar gitu ya di mana memang dari awal mungkin sudah ada ekspektasi kamu dengerin aja ya, gitu. Atau misalnya dia bilang, di sini gue dengerin aja ya gitu itu kan juga nggak apa-apa menjadi pendengar yang pasif karena aku pun kadang-kadang gitu temanku cerita panjang lebar aku udah kasih heads up nih gitu ya oh, kasih disclaimer oh di sini gue dengerin aja ya gue akan menjadi pendengar yang baik gitu tapi kalau misalnya konteksnya adalah komunikasi dua arah di mana seharusnya ada umpan balik ada respons gitu ya uh, mungkin diamnya dia itu pertanda sesuatu jadi kamu bisa nanya lagi Uh, sorry, kalau uh, diam aja ya gitu. Uh, ada yang nggak ngerti gitu atau atau misal ada kata-kata gue yang nggak berkenan gitu atau apalagi uh, karena gue butuh nih pendapat lo di sini gitu. Jadi diamnya seseorang itu bisa jadi mereka memang tidak mengerti atau mereka tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi orangnya tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi mereka lebih memilih diam nah disitulah fungsinya seorang komunikator yang baik untuk menggali sebenarnya diam itu kenapa tentunya di di apa disampaikan dengan cara yang uh, membuat orang, orang tersebut nyaman ya gitu ada yang nggak ngerti gitu atau mungkin ada ada data tambahan yang bisa uh, uh, gue kasih gitu atau butuh waktu mungkin ya untuk ini untuk mencerna seluruh informasi tadi gitu jadi uh, untuk membuat lawan bicara itu memberikan umpan balik itu harus nyaman dulu kalau mereka nggak nyaman biasanya mereka mungkin lebih baik diam Gitu. Jadi, uh, itulah fungsi kita sebagai seorang komunikator gitu ya, untuk menggali lebih baik gitu dari silawan bicara gitu. Apa sih sebenarnya di balik diamnya itu gitu ya? Oke, nanti lama-lama kalau praktek bisa jadi. Iya, harus praktek oh, karena maaf. kalau iya, kalau misalnya aku pun tulis teorinya itu kayaknya nggak praktikal ya gitu. Bisa ya. jadi juga nggak 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 implementatif gitu. Jadi harus praktek. Okay. banyak kata-kata di dalam diam ya, bu. Betul, 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 <laughs> betul. Kalau perempuan, apalagi ya, makin diam biasanya, makin <laughs> apa, <laughs> apa gitu ya? Iya betul, betul, betul. Oke, kak Putri, kak ini ada yang DM melanjutkan pertanyaan soal personal branding gitu. Mm -hmm. uh, personal branding ini kan penting untuk membantu kita growth dalam karir ya, kak. Mm -hmm. Nah, tapi yang menilai personal branding kita itu kan orang lain nah terkadang personal branding dan ekspektasi yang sudah kita bentuk itu berbeda dengan perspektif yang ditangkap oleh orang lain. iya nah, apa perlu kita melakukan jejak pendapat ke orang terdekat atau orang di sekitar kita untuk bertanya tentang perspektif mereka uh, terhadap personal brandingnya kita gitu ah bagus uh, pertanyaannya gimana sih gitu bagus 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 pertanyaannya jadi gini um, gini gini, gini. Uh, brand itu kan baik untuk sebuah entitas sebuah perusahaan atau kita gitu ya, ada dua ya. Brand yang ingin kita konstruk keluar sama perceived value dari orang ya. Kalau sama itu udah klop. Tapi most of the times tuh ada gap ya. Ada gap di mana apa yang kita pengen tampilkan keluar itu tidak ditangkap dengan perceived value yang ditangkap orang lain ya. Di situ ada uh, ada apa ya? Ada ada ininya, ada disparitasnya, ada gapnya itu. Nah, Memang benar, jadi gini, kalau misalnya, gini dong, misalnya kita merasa diri kita pintar gitu ya Gak mungkin kan ya, ajang gitu, kita kayak, eh gue pintar loh, gue tuh pintar, ya gue pintar, gue pintar. gue pintar gitu ya. Misalnya itu personal branding yang ingin kita sampaikan gitu ya Tapi kan personal branding itu biasanya diperceive oleh orang ketiga ya di orang lain, jadi itu persepsi. Kita aku bilang, levelnya tuh kita bermain di level persepsi. Jadi, sebenarnya personal branding itu adalah uh, yang pertama adalah lebih baik jika diungkapkan oleh orang ketiga, gitu ya. Dan yang kedua adalah memang kita nggak pernah ngomong, jadi kalau misalnya kamu pengen dipandang sebagai apa, gua adalah man, uh, siapa tadi yang nanya, ajang sorry, namanya Putri. Oh, putri juga, misalnya, Putri pengen dipandang sebagai hmm. mahasiswa yang pintar. Jangan pernah ngomong keluar kalau kamu adalah mahasiswa yang pintar, yaitu namanya reverse psychology juga ya, ajang ya gitu. Yeah. Jadi, jangan ngomong kamu pintar. Jadi kamu lakukan apa yang terasosiasi dengan pintar. Kamu problem solver. Kamu you're being helpful gitu ya. You're being accommodative gitu atau misalnya uh, apa Putri kolaboratif. Jadi cari padanan asosiasi-asosiasi yang uh, cari padanan-padanan yang bisa diasosiasikan dengan pintar. Tapi jangan pernah menyebut diri kamu sendiri pintar. Atau misalnya kayak saya sering lihat nih di LinkedIn orang I'm humble to be one of the season. Uh, apa uh, presenter apa gitu-gitu kayak ya ya itu kan orang yang jual kecap pasti akan ngomong mereka kecapnya nomor satu gitu ya in order untuk kamu membangun personal branding yang bagus yang ngomong tuh harus orang lain buat gitu yang bisa kamu lakukan adalah melakukan actions yang memang sesuai dengan apa yang kamu bangun. Itu yang pertama gitu ya. Tapi jangan pernah ngomong-ngomong kalau kamu tuh adalah uh, value dari personal branding yang kamu ingin bangun. Yang kedua, itu tadi benar banget. Kalau aku jadi kamu sih mungkin aku akan melakukan preliminary research ya. Jadi misalnya kamu sekarang di sini, kamu pengen ke sini gitu ya. Kamu kan harus tahu dulu nih kamu sekarang di sini itu di mana tanya sama orang-orang terdekat, gue tuh sekarang gimana sih? Gitu boleh tahu nggak? Gue tuh karakternya seperti apa sih? Menurut lu kayak gimana sih? Gitu. Dan kalau misalnya gue pengen dipandang, pengen pengen membangun personal branding sebagai mahasiswa yang pintar, yang paling inovatif, yang paling asertif, kira-kira apa nih rooms for improvement yang harus gue lakukan? Ya, jadi itu. Jadi yang pertama tahu kita sekarang di mana, nerima masukannya untuk rooms for improvement sehingga kamu bisa di sana. Yang yang paling penting jangan pernah Bilang keluar, kalau kamu adalah value dari personal branding kamu sendiri, gitu ya. Karena orang pintar tidak akan ngomong, dia pintar. Orang cantik nggak akan ngomong, dirinya cantik, gitu ya. Jadi, itu yang berlaku. Itu it, it, semua uh, persepsi eksternal, gitu. Semoga membantu, ya betul atau bahkan mungkin penilaian orang lain yang kita sendiri nggak terpikir itu ada di diri kita itu betul. bisa jadi malah kita temukan nih ya. betul 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 jadi, jadi dapat insight gitu betul okay. betul good question ya oke okay. next question dari Dea nih Kak Putri halo Kak mm -hmm. saya Dea dari jurusan psikologi mau mm -hmm. nanya soal uh, gimana nih kalau kita berbicara dengan orang lawan hmm. bicara yang memiliki wawasan dan pendidikan yang level pendidikannya itu lebih tinggi jauh dari atas kita. Hmm. Nah, gimana ya caranya supaya bisa membangun komunikasi dua arah yang baik gitu dan interaktif hmm. ketika ketemu lawan bicara yang seperti ini gitu, Jadi ya. biar bisa mengimbangi gitu. Ya. Apa sih? Ya, Dea ya tadi ya namanya. Dea, ya. thank you pertanyaannya. Pertanyaan bagus juga. Yang pertama Dea. Komunikasi yang baik itu tidak memandang pendidikan sebenarnya ya. Jadi misalnya kamu berbicara dengan S3, S4, S5 atau misalnya lulusan eh lulusan SD sekalipun sebenarnya itu adalah balik lagi it's all about understanding. Kamu tidak perlu misalnya ketemu sama seorang PhD gitu ya menyesuaikan jadi linggo-linggo bahasa PhD gitu ya, ya jargon jargon ya buat apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah ketika bertemu dengan orang yang jauh lebih pintar, do not ever try to impress them karena itu malah bikin mereka nanti akan ih apa sih gitu ya gitu. Jadi uh, ini mungkin sedikit berbagi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang sebentar dengan Pak Gita Wirjawan gitu ya saya I look up to him gitu ya. Beliau adalah seorang teknokrat lulusan Ivy League segala macam gitu. Tapi apakah beliau menggunakan linggo-linggo jargon Ivy League gitu ya? Stanford, Harvard gitu percakapannya enggak gitu ya. Jadi sebenarnya orang pintar, beneran pintar ya gitu. Bukan self proclaim pintar gitu. Itu mereka biasanya justru berbicaranya akan lebih sederhana. Karena di otak mereka yang pintar itu sebenarnya mereka mengolah gimana ya gue ngomong biar bisa dipahamin sama lawan bicara gue mereka mengerti kalau komunikasi itu adalah tentang uh, pemahaman dua arah. Jadi ketika kamu berbicara dengan orang yang kamu persif jauh lebih pintar, yang pertama kali adalah jangan pernah berusaha untuk mengesankan mereka. Jadi diri kamu sendiri aja. Balik lagi, tujuan saya berkomunikasi buat apa? Mereka biasanya nggak suka basa basi bukan biasanya, hampir dipastikan mereka nggak punya waktu dan nggak mau basa basi Energinya dipakai untuk sesuatu yang meaningful, percakapannya harus menghasilkan sesuatu yang meaningful, mereka avoid small talks, jadi hindari small talks, gitu ya. Jadi, kalau kamu berbicara dengan orang yang latar belakang pendidikannya gitu, uh, jauh di atas kamu selalu fokus, tujuan gue berkomunikasi untuk apa sih? Apa yang gue harapkan? Cara kamu menyampaikan pesannya juga pastikan on point, concise, jelas, kamu siapa. Message-nya apa, tujuan komunikasinya apa, apa yang diharapkan dari beliau, gitu ya. Jadi selalu itu, selalu concise, selalu fokus kepada your authenticity, your your authentic self. Jangan pernah berlama-lama di small talks, gitu. Dan yang keempat, nggak usah try to impress them dengan bahasa-bahasa jargonnya mereka karena nggak penting. Semakin pintar orang, harusnya semakin semakin mengerti kalau misalnya bahasa yang paling sederhana itu adalah bahasa yang paling efektif untuk berkomunikasi gitu ya yeah. oke okay, mungkin saya mau tambahin sedikit sedikit biasanya mm -hmm. saya coba gitu ya kalau mm -hmm. bertemu dengan kondisi seperti itu mm -hmm. uh, ini mbak Putri saya biasanya mm -hmm. lebih banyak yang nanya ke yeah. beliau gitu jadi betul kita, betul itu lagi-lagi kuncinya kayak tadi membuka diri gitu dan betul kita belajar betul. dari mereka gitu itu biasanya orang akan sangat senang gitu dan yeah. tadi, betul setinggi apapun orang itu Enggak. tetap manusia iya. dan, semua dan manusia ingin didengarkan. Betul dan gak apa-apa kok kalau aku tuh justru gini, pak maaf pak, saya tuh bodoh deh topik ini, Misalnya tentang kripto gitu ya, berbicara dengan seorang regulator yang, wah udah luar biasa. Pak maaf pak, maaf pak, boleh 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 balik lagi <laughs> pak. Saya agak saya agak agak paham. Nggak apa-apa, ya, it's okay, betul. it's okay to let them know that you don't know. Itu mereka yeah. justru lebih menghargai. Oh, nih anak ini emang nggak tahu, bukannya sok tahu gitu ya? Jadi, jadi seorang komunikator yang baik itu juga berani embrace our flows gitu. Kan kita nggak semuanya tahu gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba langsung Google jargon-jargonnya. Gak usah, nggak usah. Jadi diri kita sendiri tadi banyak banyak bertanya gitu ya dan embrace our our flows. Banyak nanya. Bener kata aja Oke. Ah, Kak nih ada pertanyaan simpel nih, tapi biasanya perlu untuk. Uh, langkah pertama nih dari ya. Andika. Uh -uh. Halo kak, saya Andika dari jurusan internasional. Mau bertanya gimana sih caranya menghilangkan situasi canggung saat ya. berkomunikasi khususnya dengan orang baru kak. Sama orang baru itu, ya itu juga hal yang common ya di dunia kerjaan. Misalnya kan kita ada onboarding bareng-bareng nih hari pertama dikumpulin gitu ya. Terus ya. lagi menunggu, lagi menunggu nih orang HR menjelaskan dia lagi nyiapin apa segala macam. Kan itu kan ada DPR ya biasanya. Ya. Zing. Gitu kan ya Gitu ya Ngobrol apa Yang pertama ya of course Halo uh, Perkenalkan diri Gitu ya Dan yang paling penting adalah sih Kunciku selama ini ya Dari pengalaman Ini bukan textbook ya Gitu Don't be self-centric Ya Jangan ngomong e, Dari mana Oh kalau gue dari uh, Dari divisi ini ya Ya gue sebelum Jangan self-centric Gitu ya Balik lagi Komunikator yang baik adalah pendengar yang baik Tanya Tanya dari mana Mbak Mas Gitu um, lalu kalau belum yakin tonality mereka seperti apa turunkan tonalitasnya gitu ya lebih soft spoken gitu. untuk membuat untuk membangun rasa nyaman komunikasi itu kan intangible ya untuk mendapatkan rasa nyaman itu harus butuh di sini rasa nyes gitu dulu baru mereka mau memberikan umpan balik tanya ya Mbak, sebelumnya di mana kalau boleh tahu gitu. Pastikan mereka nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan gitu ya. Jangan self centric, berhenti dong ngomong soal kita gitu ya. Banyak tanya soal orang gitu. Jadi itu kuncinya ya. Lalu tanya misalnya kayak iya Mas, tadi ke sini dari arah mana Mas? Oh, saya bisa dari Bintaro. Cari similarity ya. Cari cari hal-hal yang sama. Jadi sense of similarity juga bisa membuat orang merasa lebih dekat, gitu ya. Kalau di teori komunikasi ini, anak-anak komunikasi pasti tahu ada namanya uncertainty reduction theory ya gitu. Jadi semakin kita bercakap-cakap itu uncertainty-nya semakin berkurang ya. Orang akan jadi nyaman, lebih open up gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya dari pengalaman aku jangan self centric ya. Jangan kita ngomong tahu kan ajeng ketika kita ada di situasi di mana ini orang kok ngomongin tentang dia mulu. Kita ngomong apa dibalikin ke dia, jangan jadi yang kayak gitu. Itu komunikator yang tidak efektif. <laughs> iya betul-betul lagi-lagi <laughs> ya kita harus membiasakan untuk tadi uh, saya itu juga ngeliat mbak putri bilang menyamankan diri sendiri dulu betul jadi betul. ketika uh, saya high gitu senyumnya tuh bukan senyum yang fake atau hmm. senyum yang mungkin kaku setengah betul. senyum gitu tapi betul. senyum yang tulus gitu otomatis betul. lawan bicara atau orang lain juga akan ikut nyaman gitu betul 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 gesture ya penting tuh Betul, betul, itu ya, terjawab ya. Oke, okay, kita ke next question dari Arviana. Halo, Kak Putri dan Kak Ajeng, menurut Kakak, gimana nih jika kita ingin membangun personal branding tapi sudah dicap oleh orang lain? Justru kita mendapat multi branding, gitu misalnya. Hmm konten kreator dan aktivis lingkungan. Padahal sebenarnya inginnya dilihat orang sebagai marketer. Menurut kakak gimana ya kak? Gitu. Apalagi ketika so, sudah punya personal branding, ekspektasi orang terhadap kehidupan kita itu jadi tinggi. gitu Dengan skill kita, semoga bisa mendapat insight baru. Thank you, thank you, uh, Arviana Wah jauh ya dari konten creator, aktivis lingkungan, padahal sebenarnya pengen diskonstrak adalah marketer. <laughs> Spektrumnya luas. Tapi nggak apa-apa, kan marketer itu kan sebenarnya kita memasarkan sesuatu kan, memasarkan sebuah komoditas. Apakah diri kita sendiri gitu ya, apakah misalnya barang gitu ya, atau misalnya apa gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih gini, jangan mengasosiasikan sebuah persepsi dengan hal yang negatif gitu ya, Arviana, Kayak misalnya konten creator, there is nothing wrong with being content creator gitu ya, selama kontennya meaningful dan jelas ya. Dan yang kedua, aktivis lingkungan. Ih, aku sih kalau misalnya dicap jadi hmm. aktivis lingkungan, wah, aku sih tepuk tangan <laughs> buat diriku sendiri gitu ya. Itu sesuatu yang sangat membanggakan loh gitu. Nah, marketer itu sebenarnya adalah means to an end aja, Arviana. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa menjadi marketer dan menjadi aktivis lingkungan, bisa menjadi marketer dan menjadi content creator. Itu kan semua enrich each other gitu. Jadi menurutku don't limit yourself pada satu konstruksi persepsi aja gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau kamu dikenal sebagai so, jadi gini, marketer tuh Marketer itu mungkin mungkin kamu harus revisit ya revisit si personal branding yang ingin kamu bikin marketer itu kan sebenarnya adalah salah satu skill set di kehidupan untuk kamu mempromosikan sesuatu dengan gaya bicara yang baik gitu. Nah, kalau misalnya kamu sudah punya warna, menurutku ya dengan kamu sebagai konten creator dan aktivis lingkungan itu kan memberi warna pada personality kamu gitu ya. Justru kamu akan menjadi seorang marketer yang punya uh, USP, bahasanya ya, bahasa di kuliah tuh USP gitu yang lebih baik daripada marketer lainnya. Dibandingkan marketer yang cuma jualan aja, kamu lebih baik menjadi marketer yang sekaligus uh, pecinta lingkungan dan menjadi seorang content creator yang baik gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa di embrace aja gitu. Cuman mungkin harus difokuskan lagi apa yang sih yang pengen kamu uh, pasarkan keluar gitu ya. Terus misalnya ya misalnya itu tentang diri kamu sendiri. Apakah kemampuan marketing kamu ya tentunya harus dibukung dengan proof points gitu apa aja sih milestone milestones kamu apa achievements kamu apa apa yang telah kamu lakukan gitu ya apakah kamu punya proyek-proyek dari misalnya kegiatan uh, cinta lingkungan kamu yang membawa social impact gitu bagi masyarakat gitu ya. jadi think about yang pertama kalau kamu mau ngomong kamu adalah marketer yang baik proof pointsnya apa dan yang kedua ini zaman sekarang penting ya ada nggak social impact yang kamu berikan karena orang tuh males kalau kamu emang tujuannya cuma commercial purpose gitu ya. Sebagai manusia itu, sebaik-baiknya manusia adalah ya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apa sih manfaat kamu bagi lingkungan sekitar? Jadi itu ya, tambahin proof point sama apakah kamu bisa menyumbang social impact bagi surrounding environment gitu. Semoga membantu. Wah iya tuh, dari sisi lain ya. Jadi tidak usah pusing dengan apa ekspektasi orang terhadap kita gitu ya. Betul. Tapi... Uh, fokus aja apa yang ingin dicapai sama, sama oleh kita. Oke, okay. kita ke next question ya dari hmm. Devina. Permisi kak, uh, saya juga ingin bertanya soal ini. Seandainya kita berbicara dengan orang orang baru, lalu kita lebih fokus untuk bertanya, bukankah hmm. kalau kita kehabisan topik malah mungkin jadi awkward gitu? Iya. Yeah, yeah. Atau mungkin kita terlalu pushy? Untuk hmm. berbicara dengan mereka, apakah pembicaraan itu harus tetap kita lanjutkan untuk waktu yang lama? Ya, thank you pertanyaan Devina. Jadi gini, jadi itu yang tadi aku maksud uh, lebih banyak bertanya bukan artinya ngedoder ya gitu, tapi artinya menghindari lebih banyak membicarakan diri sendiri pada kesempatan pertama itu ya dengan dengan orang yang uh, baru kita hmm. temui gitu. Jadi Uh, tentunya kan kita ngelihat reaksi mereka ya kalau ditanya mereka diem terus ditanya lagi diem ini eh, bisa lagi bisa jadi yang pertama mereka lagi sakit gigi banget kalau ngomong sakit atau yang kedua baru putus sama pacarnya galau tapi harus masuk kerja pertama nggak konsen lihat konteks kalau misalnya pertemuannya offline gitu ya lihat konteks gesturnya seperti apa tatapan matanya apakah ada rasa menghindar atau kayak cuma jawabnya satu dua tiga kalau misalnya mereka cuma jawabnya iya nggak nggak tahu berarti itu udah clear nggak pengen diajak ngomong nggak setiap kesempatan adalah kesempatan untuk berkomunikasi lihat oh. dulu orang itu butuh space apa enggak gitu jadi makanya penting tuh untuk mengakses ya tadi konteks gitu ya dan psikologi ya makanya penting untuk memahami gesturnya tonalitasnya apakah dia berbicara memandang kita balik apa enggak kalau mengalihkan pandangan, sibuk main handphone, ya berarti itu simply mereka memang sedang tidak ingin diajak berkomunikasi. Siapa tahu memang baru putus cinta, lagi nggak enak badan, ada pikiran lain, urusan keluarga, berusaha mengerti. Jadi mungkin nanti bisa komunikasinya di lain kesempatan. gitu ya. Jadi bukan ngedonder, bukan mereka pasif, terus tanya lagi, tanya lagi, nggak. Tapi tanya aja, kayak, Uh, udah berapa lama di industri sebelumnya gitu kalau misalnya mereka nggak responsif berarti mereka memang tidak ingin berkomunikasi dan leave them be. orang kan nggak selalu pengen ya gitu kayak aku misalnya ada masa di mana aku seharian nggak pengen ngomong gitu ya pengennya kalau lagi WFH tuh cuma kerja gitu nah itu jadi uh, apa uh, kita perlu lebih sensitif untuk untuk tahu kode signal-signal yang tidak tertulis gitu ah betul betul ya Gak semua kesempatan, uh, untuk harus berkomunikasi, berolahraga, iya betul, mungkin mungkin lagi grogi nih, mau presentasi bentar lagi lah. betul, tahu. mau dipanggil <laughs> gitu ya, mungkin ba mungkin bagi <laughs> yeah. dia tuh, ayo silakan kita keliling, kan suka gitu ya, berkeliling satu-satu yeah. menjelaskan bagi dia itu tuh, dark, there duk, gitu ya, jadi uh, berusaha mengerti, sekali lagi, communication is about understanding. understand gitu jadi yeah. kayak mengerti nggak mengerti dan nggak apa-apa oh lagi nggak pengen ngomong nggak apa-apa gitu it's not about you ya yeah, it's about them aja gitu lagi mungkin momennya yang nggak pas buat berbincang-bincang gitu oke okay. wah seru banget ya ini uh, dari chat kolom chat ini sudah habis nih nanti kalau masih ada yang mau bertanya kita masih punya 10 menit ya siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada yang mau raise hand juga boleh ya boleh dong. aku dari tadi belum lihat nih apa uh, wajahnya teman-teman yeah. kalau ada yang mau open cam nanya langsung gitu Aku Mulai happy lho. banget loh. Atuh, kak Putri akan happy banget kalau ada yang bertanya langsung nih. Di sini Nanti aku cuma lihat wajahnya aja. Iya, so. <laughs> <laughs> hanya kita berdua yang sedang on cam ya. Oke, okay, uh, sambil kita menunggu panas lagi nih ya teman-teman. Mm -mm. uh, saya mau nanya ke Mbak Putri nih. Kadang mm -mm. uh, itu yang menghambat untuk kemampuan komunikasi berkembang itu kan ketakutan ya Bu Putri, takut, rasa itu. takut gitu. Hmm. Nah untuk first step-nya gitu, bagi pemula lah istilahnya, hmm. pemula yang mungkin apalagi pembawaannya introvert gitu ya. Hmm. Nah uh, contohnya action untuk pertama kali itu apa sih Kak Putri menurut pengalaman Kak Putri? Iya, tuh, untuk lapikannya gitu, ya. Iya, yeah. thank you, thank you, Ajang. Tapi ini mungkin sebuah fakta yang sebenarnya agak kontradiktif dengan pekerjaanku, ya. Aku tuh introvert, loh, Ajang. Gitu, okay. padahal kerjaannya sebagai public communication practitioner, yeah. ya. Gitu, gak boleh introvert kan? Gitu, I have to be a people person, gitu. Nah, cuman aku selalu yang pertama, gitu ya. Kita tuh, komunikasi harus nyaman dulu sama diri sendiri harus jujur sama diri sendiri. Nah, kalau misalnya emang lain nggak pengen ngomong uh, itu konteksnya social setting ya nggak masalah. Tapi kalau lingkungan kerja kan, ya nggak mau ngomong, ah, ya nggak mungkin dong. Gitu, gimana <tuh> caranya <tuh> gitu? Misalnya meeting, ngasih pendapat, ditanya sama bos, ah nggak mood ngomong, ah kan nggak boleh gitu ya. Jadi yang pertama adalah nyaman dengan diri sendiri. Ketakutan itu, ketakutan yang muncul di otak kita yang menjalar ke hati, duduk -dik -dik itu, itu adalah karena kita berasumsi. Kayak tadi aku bilang, ya asumsi, asumsi kalau misalnya karena gue introvert pasti gue ngomongnya nggak pinter. Karena gue introvert nanti kalau gue ngomong pasti lawan bicara itu asumsi teman-teman, ya biasanya jadi kita we're being too hard on ourselves dan berpikir kalau kita ngomong tidak akan ada yang mengerti. Udahlah nanti dia juga nggak ngerti gitu, nggak, itu tuh harus pelan-pelan dilawan gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan orang baru grogi, tapi pastiin ya, aku selalu sebenarnya sih menghindari small talks kecuali kalau small talks-nya pembuka dari sebuah komunikasi gitu ya, sebuah interaksi. Tapi kalau misalnya emang cuma nanya, kamu ukuran bajunya berapa? Hmm, tadi siang makan ya, itu itu nggak usah gitu ya tapi kalau misalnya memang ada tujuannya tujuannya ingin berteman ih kayak dia kayaknya menyenangkan nih kayaknya kita sama-sama bisa uh, bisa bareng nih di kantor ini kayak mau, mau ini ah mau makan bareng mau makan siang bareng gitu ya singkirin asumsi gitu halo hai hai gue putri gitu ya kayaknya belum pernah uh, lihat sebelumnya salam kenal ya gitu terus kalau misalnya sekarang udah nyaman gitu ya dan berinteraksi Uh, ini, sentuhan Sentuhan juga itu uh, membangun uh, Connections, gitu ya, jadi gua putri, gitu uh, Udah makan siang? Gitu nggak akan lah kamu tiba-tiba diterkam Cuma gara-gara kamu nanya udah makan siang apa belum Nyari teman makan siang, jadi singkirkan Sebuah asumsi di diri sendiri Yang membuat ketakutan itu, gitu ya Jadi bener-bener uh, Berkomunikasi Secara pers purposeful, kamu ngapain nih Komunikasinya, mau nyari teman makan siang Mau nanya pendapat, gitu ya, mau menjalin pertemanan baru selalu ada tujuannya, gitu, itu ya mungkin. Okay. Betul betul. Ah, nih, Mbak Putri, kayaknya ada yang keskip nih. Ini ada yang bertanya Rania, yeah. gitu, soal uh, komunikasi dua arah. Mm -hmm. Nah, cuman terkadang ada yang namanya diskomunikasi. Nah. Mm yang namanya miskomunikasi ini kan eh, sebenarnya itu tuh karena orang yang menyampaikan tidak menyampaikan secara jelas atau pendengarnya nih yang kurang paham konteks yang dibicarain sama si pembicara. Terus untuk mencegah atau mengurangi hal tersebut gimana proses komunikasinya ya kak? Ya. Oke, okay. penyebabnya bisa salah satunya bisa pendengarnya kurang paham, bisa yang kedua bisa yang pembicara itu e, menyampaikan pesannya dengan tidak jelas atau dua-duanya, wah itu udah error tuh, udah corrupted message gitu ya. Terus gimana sih mencegahnya? Nah, balik lagi kita di sini sebagai komunikator jadi pembicara atau pendengar gitu ya. Nah kita kan pasti sudah bisa merasakan kalau di tengah, per, di tengah percakapan ada yang off nih, kok nggak nyambung gitu kan? pasti mm -hmm. dong gitu ya kayak eh tunggu kayaknya maksud gue bukan itu deh tadi gitu ya atau yang hmm. ngedenger kok kayaknya nggak masuk akal ya selalu kayak tadi aku bilang jangan berasumsi langsung ask explicitly klarifikasi ya verify the check uh, verify the facts gitu ya uh, sorry uh, tapi gue agak lost ya tadi maksudnya apakah ini gitu karena kalau gue sepemahaman gue gitu ya selalu bilang sepemahaman gue seperti ini gitu mungkin ada yang gue nggak paham gitu ya jadi kayak humble yourself down gitu mungkin mungkin ketidakpahaman ini apakah karena gue nya beneran memang enggak paham atau mungkin Uh, lawan bicara kita yang menyampaikannya memang di tengah-tengah ada corrupt message gitu selalu klarifikasi nggak apa-apa gitu ya jadi misalnya ada yang nggak nyambung ada yang off klarifikasi jadi tapi uh, ini ya dengarkan mereka dulu setelah selesai baru oh oke okay. uh, thank you penjelasannya tapi uh, jujur gue masih ada yang nggak ngerti karena pemahaman gue seperti ini 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 mungkin ada hal lain yang nggak gue pahami boleh tolong dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi jadi si apa buang asumsi, buang spekulasi, langsung tanya gitu ya. Tapi tanyanya juga jangan ngotot, jangan defensif gitu ya. Tanya dengan baik, klarifikasi. Emang tujuannya untuk mengklarifikasi gitu. Betul, mengklarifikasi mengklarifikasi itu kuncinya ya. Betul. Ini nih Mbak Putri. Kalau di lingkungan kerja itu ketika yang menyampaikan penuh emosional dalam artian Betul. misalnya lagi marah maletup, meletup letup itu kadang hmm. Dia jadi tidak to the point, gitu kan? Betul, bulat-bulat yeah, ya, jam yeah, gitu. uh, Heeh, bisa gitu. Jadi uh, sebenarnya, ya di measure aja, gak apa-apa, tapi kan kita mengerti. Juga... Oh, lagi emosi, iya, yeah. lagi under pressure. Kitanya aja dulu ke diri kita Kalau sendiri, dulu. Uh -huh. <guluh> komunikasi paling penting, ya, teman-teman. Komunikasi ke diri kita sendiri, loh, gitu. Sebelum kita komunikasi Benar. ke orang, kita komunikasin Oh, emang lagi under pressure, lagi deadline, gitu ya. Understanding, ya. Iya, ya, understanding. Balik lagi. Jadi balik ketika lagi. nanti, balik lagi, bapak, maaf, uh, terima kasih pak penjelasannya. Tapi jujur pak, saya kurang paham pak. Biar kita pemahamannya sama. Apakah benar pak? Kamu langsung checklist. Yang dimaksud adalah 1, 2, 3. Kalau kalau enggak pak, kira-kira di mana pak ada yang salah mengerti saya, gitu, gitu ya, gitu. Tanya, nggak apa-apa. Oh, wah, Pertanyaan terakhir yang cukup menarik ya teman-teman Gak terasa nih ini pas banget Ini sudah tinggal sisa dua menit lagi Iya Teman-teman saya ingatkan itu di Link di chat box ada Link evaluasi jadi jangan lupa Kalian mengisi ya karena Syarat untuk kalian mendapatkan SAT point Dan juga sertifikat adalah Mengisi link Absensi yang tadi di awal Kelas dan juga Link evaluasi untuk Agar kami bisa lebih baik, gitu oke. Okay? Dan juga dari Kak Putri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk closingnya gitu, atau kesimpulan dari yang sesi kita ini pada teman-teman. Uh, mungkin apa ya? Oh, mungkin terima kasih. Sekali lagi, udah uh, apa mengundang aku di sini happy untuk sharing. Gitu, dan yang kedua adalah teman-teman balik lagi ya. Komunikasi yang paling penting itu adalah komunikasi ke diri kita sendiri jangan jahat sama diri kita sendiri, do not underestimate ourselves, jangan takut karena takut itu adalah konstruksi persepsi gitu ya. Jadi um, komunikasi yang baik itu nggak perlu S2, S3 kok teman-teman ya, tapi hanya mampu, kemampuan kita untuk membuka telinga lebih lebar dan memahami dengan lebih baik itu aja dua itu kuncinya. Oke, terima kasih kamu, Putri. sama, -sama Itu, aja bener, dan teman-teman nah, teman yang inspiring lain. Inspiring dan memberikan insight <laughs> ya, Mbak Putri. Oke, okay. thank uh, you, teman-teman dan Mbak Putri ini kita sebelum berpisah kita berfoto dulu yuk. Boleh, uh, boleh, boleh, uh, boleh. Buka kameranya dong bagi yang bisa gitu buat biar lihat nih, biar dia. bisa. Uh, uh. Wah, kira kelihatan. Nah, oke. Okay. masih banyak ya yang menyimak karena emang pembicaraan kita di siang ini seru banget kan ya teman-teman eh itu kunci paling penting ya dalam nanti cool. perkembangan karir komunikasi teman-teman itu salah satu hal yang penting di kalian berkarir maupun di kehidupan karir interpersonal ya uh -oh. ada lagi yang mau membuka kamera oke okay sudah oke kita mulai ya halaman pertama satu dua tiga oke halaman kedua Dan halaman ketiga oke deh oke sudah di capture semua yang udah open kamera terima kasih Sekali lagi Bu Putri ya dan teman-teman Sama -sama. semua. Sama-sama. Sama-sama. Siang ini dapat memberikan banyak pengetahuan yang menjadi bekal kalian nanti terjun di dunia kerja. Oke. Okay? Baiklah saya tutup acara kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dalam kesempatan yang baik. Nah, sampai jumpa semuanya. Ya, thank you aja. Thank you teman-teman. Terima teman -teman. Kasih, Pak Putri. Ya. Delia. Thank you Pak Putri. Pak ya. Sama-sama. Bye, Bye-bye. Oke. Yeah, ya, siang, bye. Uh, baik. baik teman-teman yang sudah mengisi link evaluasi bisa lanjut lagi nih ke sesi berikutnya di 13.20 kita masih ada sesi seminar lagi sampai nanti sore hari ya. Jika sudah mengisi, saya izin end meeting all ya untuk Zoom ya. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat bergabung lagi nanti di jam 3